Kisah Pedang Bersatu Padu Jelit 6 Siulan menjadi gusar, ia maju untuk membacok. Nona Liong mengeluarkan tiap siul kanghu, kepandaian Tangan baju besi, maka sekali ia menghibas, tangan bajunya menangkis golok, dengan berbunyi nyaring, golok liu yap dari siulan lantas tersampok terbang, jatuh di tanah. Justru itu punggung siulan ada yang jambak, untuk ditarik mundur itulah Cit LM Kauchu, yang khawatir gadisnya terluka, yang sudah lantas menarik mundur anaknya itu. Nona Liang memandang Giok Hou tertawa. Xiao Hou kau masih berat untuk berlalu atau tidak tanyanya. Hati si pemuda berdebaran. Inilah yang pertama kah Nona itu memanggil ia dengan nama kecilnya itu, aliasnya. Tentu sekali, ia suka lantas meninggalkan tempat berbahaya itu maka ia mengangguk. Hanyalah di saat ia memikir untuk menyingkir berbareng bersama si Nona, keduanya segera dikejutkan oleh satu suara keras dan nyaring yang berisik sekali. Di samping mereka, tembok pekarangan gempur tidak keruan-keruan membuat sebuah liang yang besar sekali, batu dan pasir kapurnya runtuh berhamburan. Setelah mana terdengar suara tertawa nyaring dari Lekong Tian, yang muncul dari antara liang tembok itu. Teranglah, dengan tokak tong jin, atau boneka kuningan yang berkaki tunggal, yang menjadi gegamannya, dia menggempur tembok itu hingga berlubang, untuk dia segera dapat masuk ke pekarangan dalam itu. Nona Liong tercengang melihat ketangguhan orang itu. Lekong Tian maju untuk menghalang di jalanan yang bakal diambil sepasang muda-mudi itu di lain pihak sambil menghadapi citim Kau Chu. Ia tertawa dan berkata kepada Kau Chu itu, bukankah kamu ibu dan anak telah bicara selesai? Bagaimana lamarannya keluarga Kiau itu, kamu dapat menerima atau tidak? Mukanya Siulan menjadi merah, ia gusar berbareng malu sekali, Bergantian ia memandang Giok dan comblang dari pihak keluarga Kiao itu, atau mendadak ia mengasihi dengar tangisannya, air matanya terus meleleh turun. Kong Tian heran. Nona Im, siapakah menghinamu ia tanya. Matanya Cit Im Kau Chu mencilak dan berputar. Rumah kami kedatangan penjahat ia berkata. Suaranya sengit. Ini penjahat perempuan telah merampas ikat pinggang dari tangan anakku. Ini dia, menuding kepada Nona Leong, "Aku belum mempunyai kesempatan berbicara kepada anakku apa pula mengenai urusan perjodohan itu." Kong Tian tertawa berkata, "Inilah urusan sangat kecil, katanya. Apakah ini ada harganya untuk ditangiskan? Baiklah, nanti aku menolongi kau merampasnya." Pulang hanya dengan satu gerakan, Taisan, "Apteng." atau gunung Taisan menindih batok kepala, dengan boneka kuningannya, si orang kuat menghajar kepalanya Nona Liong. Dengan sebat dan lincah, Nona itu berkelit. Bagus berseru si raksasa. Bagaikan angin cepatnya, bonekanya itu sudah berbalik menyapu ke arah pinggang si Nona. Selagi Nona Liong berkelit pula. Giyokou menyerang dengan bianto, goloknya yang lihai itu. Ia membabat itulah tindakan guna menolong si nona. Lekong Tian menggeraki terus bonekanya, hingga boneka dan golok bentrok keras, suaranya nyaring, lelatunya meletik. Dan Giok Hou, dia terhuyung mundur saking kerasnya benturan boneka kuningan itu. Im Siulan kaget hingga ia berhenti menangis dengan tiba-tiba. Ikat pinggang kumala itu dirampas si bangsat perempuan, kau tangkap si bangsat perempuan saja teriaknya. Lekong Tian tertawa. Aku mengerti jawabnya. Dia berlompat maju ke arah Giok Hong, untuk sebelum si anak muda sempat memperbaiki kedudukannya, menghajar pula dengan dahsyat. Di saat sangat mengancam untuk si anak muda, satu pedang bersinar berkedepan menyambar kepada si orang kuat menyambarnya dari atas ke bawah. Sebab Nona Liong telah mengambil kesempatan untuk mencelat tinggi, guna menyerang orang yang lagi mau membinasakan Giok Hou. Itulah sabatan pedang Hou Tek Siagoat atau Hou Tek memanah rembulan, ujung pedang, dengan melintasi pinggiran boneka, meluncur ke tenggorokan. Ketika itu, Lekong Kong Tian juga tengah berlompat, maka terpaksa ia menarik pulang gegamannya, untuk melindungi dirinya. Nona Liong membatalkan serangannya, ia turun ke tanah, disusul si orang kuat. Giok Hou mendapat ketika, ia dapat memperbaiki diri, tetapi ia tidak terus berdiri dalam saja, hanya dengan sebatia maju menyerang dengan goloknya, membabat lengan si orang kuat. Ia mengeluarkan jurusnya burung bangau putih menyisih bulu. Lekong Tian heran untuk Nona Liong, serangannya tadi sangat luar biasa dan berbahaya. Dia hebat, dia tak di bawahan Tio Giyokho, pikirnya. Hari ini aku dilibat dua bocah ini, mungkin aku sulit melayani mereka. Maka itu di satu pihak ia menangkis si anak muda, di lain pihak ia memasang metuk kepada si pemudi. Tepat sekali dugaannya, sebab si Nona kembali menyerang ia secara mendadak tengah ia melayani Giyokho. Lekong Tian sudah siap sedia. Ia tidak takut tibok dengan si Nona hanya segera ia mendapatkan kerus serangan yang luar biasa. Nona Liong menggunakan Kim Chiam Tau Bian, atau jarum emas menembusi benang, satu jurus dari ilmu silat berantai Lian Hoan Toat Beng Kiam Hoat dari Butong Pei. Ujung pedang seharusnya menyontek ke atas guna menikam kerongkongan, untuk disambungi dengan Giok Lito Wiso atau Bidadari Menenun, untuk diubah lagi dengan kerap putih meloncati cabang, demikian seterusnya. Dengan begitu serangan barulah cocok. Dengan namanya ilmu silat itu, Lian Hoan Toat Beng Kiam Hoat, atau merampas jiwa berantai. Akan tetap Nona Leong tidak melanjuti jurus itu menuruti runtunannya, baru jurus yang pertama, ujung pedang sudah mengubah sasaran, ialah dari tenggorokan ke arah tulang selangka, untuk memutuskan tulang pria pe yang sangat berbahaya itu. Sebab siapa rusak tulang selangkanya, habis juga semua ilmu kepandaiannya. Lekong Tian lihai sekali, walaupun ada itu perubahan mendadak, ia masih dapat melindungi dirinya. Nona Liong mengubah terus urutan serangannya. Ia tidak menggunakan giok Lito ia rubah itu dengan Kim Kong Hokmo atau Arhat menakluki iblis, satu jurus dari Tatmo Qiam dari Xiao Limpei. Kalau Giok Lito Wiso itu lunak, Kim Kong Hokmo adalah keras. Kong Tian dapat menangkis, tetapi karena serangan bukan lunak seperti dugaannya, ia tidak dapat menangkis dengan tepat, ujung pedang saking kerasnya meluncur terus hingga tahu, tahu ia kaget karena pundaknya dimampiri ujung pedang. Nona Liong girang sekali dengan hasil penyerangannya itu. Setelah itu ia tinggal menyontek saja. Kong Tian Liai, meski ia sudah terluka, selama ujung pedang belum disontekkan terlebih jauh, ia masih dapat berdaya. Demikian ia terus mendak, hingga si Nona tidak dapat menyontek, bahkan pedangnya itu seperti kena ditempel, sampai tidak dapat segera ditarik pulang. Karena ini, ia lantas menggunakan gagang bonekanya, guna menyodok si Nona, untuk menotok jalan darahnya. Di betulan dada. Di situ memang pernahnya Joan Moa Hiat, otot Najong Lunak. Giok Hong tidak berdiam saja guna menolong isi Nona ia membacok, sedang si Nona sendiri membarengi menarik pedangnya sambil berkelit, seraya dengan tangan yang lain ia mengibas ke arah mukanya lawan, untuk memikin kabur mata orang. Gio Hong sendiri melanjuti menotok ke pundak dengan totokan Tia Chi atau jeriji besi. Biarpun dia sangat liai, Kong Tian Toh terpaksa mesti berkelit. Maka itu, bebaslah pedang si Nona. Cip Im menyaksikan pertempuran itu, melihat orang menggunakan jurus-jurus yang liai itu, ia heran dan kaget. Ia telah memikir, ia mesti turun tangan, Guna membantu Lekong Kong Tian akan tetapi waktu ia memandang gadisnya, ia lantas mengubah pikirannya, ia menjadi berdiam saja, ia hanya menonton terus. Itulah sebab ia melihat tegas matanya Siulan diarahkan berulang-ulang pada si anak muda. Terang anaknya, yang sangat disayang itu, masih mengharapi Giok Hou. Giok Hou sendiri pun berkelahi dengan kaget dan girang dengan berbareng kaget sebab ia mendapat bukti nyata lihainya Kong Tian. Yang membuat ia girang ialah ia dapat bertempur bersatu padu dengan si Nona meskipun inilah yang pertama kali mereka bergebrak bersama melawan satu musuh yang tangguh, mereka seperti juga sudah pernah berlatih bersama. Rupanya disebabkan si Nona mengerti ilmu silat dari banyak partai persilatan lainnya maka dia jadi dapat mencocoki diri di dalam waktu yang pendek sekali. Lekong Tian juga mendapat perasaan kaget dan girang seperti Giok Hou itu. Ia kaget karena kekhawatirannya nanti tidak sanggup mengalahkan sepasang muda-mudi itu. Kalau ia gagal, ia bakal ditertawakan Cit Im Kau Chu. Bukankah Kau Chu itu cuma menonton? Ia girang sebab mendapat kenyataan Nona Liong sangat cantik, melebihi Im Siulan, sedang ilmu silatnya juga menang banyak dari putrinya Cit Im Kau Chu itu hingga ia berpikir, kalau majikan muda mendapat tahu ada nona begini cantik, aku tanggung gak akan mensia-siakan semua nona-nona yang berada di dampingnya. Jago ini berpikir demikian sebab ia tahu benar maksud utama dari keluarga Kiau melamarin Siulan, ialah agar setelah adanya hubungan pernikahan itu, mereka dapat mempunyai pektok pitong, yaitu kitab ilmu obat-obatan yang beracun dari Citim Kau. Mereka sudah lihai dalam ilmu silat dengan lihai. Juga dalam ilmu obat-obatan di dalam hal ini segala macam racun, maka pastilah mereka dapat menjagoi seorang diri. Jadinya, buku obat yang perlu bukan dirinya Syulan. Siulan tidak mendapat tahu maksudnya. Kong Tian itu, maka ia mengharap-harap sangat. Kong Tian nanti berhasil mencekuk si Nona Perampas ikat pinggang Kumalanya lapikir. Jikalau Nona itu tidak dapat dibekuk hidup-hidup, dihajar mampus pun boleh. Ia mengawasi dengan perhatian. Di dalam pertempuran itu, Lei Kong Tian telah memisah perhatiannya. Di dalam 10 bagian yang tujuh, ia utamakan terhadap Teogiok yang tiga. Terhadap Nona Leong. Tentu sekali, menampak itu, hati Siulan menjadi gegetun. Di lain pihak, Nona Leong tidak sudi menerima baik itu macam kebaikan hati dari orang tangguh ini, dari itu ia menyerang dengan bengis sekali, cepat dan membahayakan. Ia senantiasa mencari jalan darah. Giok Hou telah lantas menggunakan ilmu golok Dok Ki, karena ia menginsafi bahwa ia lagi melayani seorang lawan kosen sekali. Dengan begitu, ia membuat tubuhnya bagaikan dikurung berkilauan goloknya. Sia-sia belaka Kong Tian mencoba merobohkan si anak muda, bahkan karenanya beberapa kali hampir ia merasai ujung pedang si pemudi. Lewat lagi sekian lama, Lei Kong Tian lantas merasakan dirinya terdesak di bawah angin. Di samping itu ia menyaksikan citim Kau Choo bersama puterinya menonton saja, maka ia mendongkol bukan main saking mendongkol, ia jadi berkelahi dengan keras, dengan bonekanya saban-saban ia menyempok golok Bianto dari si anak muda sampai ia seperti tidak menghiraukan lowongannya sendiri. Untuk bisa melumpuhkan perlawanan Nona Liong, ia berani menggunakan Hong Chiu Jipek Jin, yaitu ilmu tangan melawan senjata tajam guna mencoba merampas pedang si Nona. Atas ini, Nona itu melakukan perlawanan dengan menunjuki kelincahan tubuhnya, berkelit sana dan berkelit sini bagaikan ikan yang licin. Giok Hong lihai matanya, ia mendapat lihat jalannya pertempuran itu ia juga segera menggunakan saatnya dengan baik. Demikian satu kali ia merangsak ke tengah, ujung goloknya menyontek ke dada lawannya. Lekong Tian tetap lihat ia juga melihat segala apa Justru ia diserang secara berbahaya itu Ia lantas menekan pesawat rahasia dari bonekanya itu Maka mulutnya boneka itu terpentang sendirinya Mulut itu dipakai menyambut golok bianto Untuk digigit atau dijepit Berbareng dengan mana ia berseru nyaring Bonekanya diteruskan dipakai menghantam si anak muda itulah apa yang dinamakan serangan dari tenaga seribu kati. Kalau Giyok Hong tidak melepaskan goloknya dan lompat berkelit, celakalah ia. Im Shulan kaget hingga tak dapat ia tak berseru tajam, sebelah tangannya terayun, melepaskan lima biji Tok Chi Hoan ke arah Kong Tian. Di dalam waktu yang sangat genting itu, tubuhnya Nona Liong berkelebat dan Kong Tian memperdengarkan jeritan luar biasa. Sebab-sebab luar biasa, ujung pedang nona itu telah membabat kutung setabung rambutnya. Giok Hou mundur dengan terhuyung menyusul jeritan luar biasa itu. Suara ting tong satu ama kali terdengar saling susul. Itulah suaranya Tok Chi Hoan yang mengenai boneka kuningan dan mental balik sendirinya. Di lain pihak Chit Im Kau Chu sudah merangkul tubuh putrinya, untuk dibawa berlompat mundur setombak lebih, ke tempat yang aman, Sambil ia menegur, Hai, budak, kau benar-benar tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Leto ayah lagi melayani dua bocah itu, mana perlu dia mendapatkan bantuan Dengan maksud sengaja, Citim kau cuma mengucap demikian, itu melulu untuk melindungi putrinya, sebab ia tahu betul, anaknya justru menyerang Kong Tian guna menolongi Hou. Lekong Tian mengerti segala apa, ia tahu bagaimana ia harus membawa sikapnya. Maka ia tidak hendak rahasia hatinya Nona Im. Ketika itu, ia pun tengah diserang rapat pula oleh Giyok Ho dan Nona Liong, kedua muda mudi yang nyata lihai. Ia membiarkan Imo En Giyok dengan ocehannya itu. Jikalau aku tidak melukakan dia, ada kemungkinan hari ini aku roboh di tangan mereka berdua, Berpikir Kong Tian kemudian. Dengan dia, ia maksudkan Nona Liong. Ia telah melihat bagaimana ia hendak didesak. Baru santoh, selagi ia mau merobohkan si pemuda, si pemudi telah menghalanginya, hingga pemuda itu lolos dari tangannya. Sudah, biarlah, nanti aku carikan lain nona cantik untuk majikanku yang muda. Dengan keputusannya ini, ia lantas memutar bonekanya, untuk mendesak kedua lawan itu karena mana, meskipun si Nona Lai sekali ilmu pedangnya, tidak dapat dia menoblos kurungan itu. Hanya, biarpun demikian, Kong Tian tidak bisa merampas ketika, hingga kesudahannya, mereka berimbang, sama kuatnya. Sesudah bertarung lebih daripada seratus jurus. Nona Liong telah bermandikan keringat, sedang Lekong Tian, Napasnya bekerja lebih cepat daripada biasanya, dan hatinya berdebaran disebabkan penasaran dan kekhawatirannya. Sebab ia ingin mempercepat berhentinya pertempuran itu, tetapi ia tidak berhasil. Ia mengerti baik sekali bahayanya untuk bertempur lama, bahkan ada kemungkinan mereka bercelaka bersama bertiga. Hanya setelah sampai sebegitu jauh. Lekong Tian melihat nyata, meskipun si nona lia ilmu pedangnya, kiam hoat, dia masih kurang latihannya dalam hal kanglek atau tenaga dalam, dia masih kalah dari Giok Hong, maka ia lantas memikir akal, yang terus juga ia mewujudkannya, ialah tengah mereka berkutat seru itu, mendadak ia menggertak Giok Hong dengan satu serangan, selagi si anak muda berkelit, ia terus menghajar nona liong beratnya tokak tongjen dari Kong Tian ini ada 120 hati, maka bisalah dimengerti hebatnya ketika ia menggunakan seluruh tenaganya untuk menyerang. Itulah ada bagaikan gunung Taisan roboh menguruk batu kepala. Giok Hou kaget bukan main. Mana bisa ia mencegah lagi? Mana dapat hajaran itu ditangkis? Terpaksa ia mengayun tangannya, dengan goloknya ia menimpuk Kong Tian. Justru itu Nona Liong terdengar tertawa gembira, ia bukannya remuk terhajar boneka kuningan itu, ia justru berada di atasnya, tubuhnya terangkat dengan meminjam tenaga pedangnya yang ujungnya ditempelkan pada boneka itu hingga tubuhnya itu menjadi seperti berada di tengah udara. Kong Tian tidak menyangka sama sekali. Itulah ilmu ringan tubuh yang mahir luar biasa. Saking heran, ia menjadi melengak justru ia melengak, justru goloknya Giokhong tiba. Biarnya ia lihai tidak ada kesempatan untuknya menarik pulang bonekanya, atau hanya berkelit. Tepat ke golok mengenai pundaknya. Hanya luar biasa, golok itu mental balik. Giok Hong terkejut. Ia tidak menyangka lawan begini lihai sekalipun golok mustika tidak mempan terhadapnya. Golok mengenai pundak dengan menerbitkan suara, hanya bukan suara logam membentur daging atau tulang tetapi toh logam itu kalah. Ia pun melengak, hanya lekas juga ia sadar sendirinya, hingga ia dapat memikir untuk mengadu tenaga kosong. Nona Liong tidak terus berdiam di udara bagaikan anak dangsu, ia tidak membiarkan pedangnya duduk tetap di atas boneka kuningan itu, dengan mengerahkan sedikit tenaganya, ia bergerak, untuk jumpalitan mendekati musuh, guna menikam dengan pedangnya itu. Pedangnya telah berkelebat seperti biang lala. Kong Tian bukannya tidak terluka sama sekali. Sebenarnya dua helai otot di pundaknya itu telah tertusuk putus, hanya dua lembar otot saja tidak membahayakan jiwanya, ia tidak terhalang untuk berkelahi terus. Hanya lacur runtuknya, ia tetap kalah gesit menghadapi pemudi itu, meski ia mencoba berkelit, dengan mengegos juga kepayanya toh pundak kirinya tertancap juga ujung pedang nancap dalam tiga dim. Jadi luka ini lebih besar daripada luka pundaknya yang kanan. Ia kaget dan berkuatir ia menjerit keras sekali, dengan sekuat tenaganya ia mengangkat bonekanya, untuk dilemparkan, hingga senjata itu jatuh terbanting di tanah, atas mana ia membuka tindakannya, untuk lari kabur. Biarpun dia sangat murka, tidak berani ia berkelahi terus. Menyusul larinya si raksasa, Nona Liong pun berlompat ke tembok, hanya ia mengambil lain jurusan daripada arahnya Lai Kong Tian. Tio Giyok Hong tahu apa yang ia harus lakukan, dengan cepat ia memungut goloknya, ia menghadap Cit L.M. Kaucu untuk memberi hormat seraya berkata. Kata-katanya seorang kuncul sama dengan dicambutnya sekor kuda yang larinya pesat, maka itu dengan ikat pinggang kumala telah diambil oleh pihakku, besok orang-orangmu bakal dilepas pulang. Im Syulan telah menyaksikan semua itu kupingnya telah mendengar perkataan si anak muda, ia menjadi melongo. Cip Im Kau cu menghela napas, ia berkata dengan perlahan, anak tolol, orang hendak berlalu, mana dapat kita menahannya? Kata-katanya Oen Giok ini mengandung dua maksud. Di samping itu, berarti Giok Hong tidak dapat ditahan pula, sebab orang pun bagaikan air mengalir yang tidak menghiraukan bunga yang rontok. Tegasnya, orang tidak menyinta juga terang sudah tidak bisa mereka menangkap anak muda itu selagi lekong Tian yang demikian gagah kena dipecundangi mereka. Giok Hong sudah lantas mengangkat kaki, ia hanya tidak seperti berlalunya Nona Leong. Setibanya di luar. Kong Tian tidak nampak sekalipun bayangannya, sedang Nona Liong lagi berlari-lari. Melihat si Nona ia berpikir, di dalam ilmu enteng tubuh, Nona ini jauh lebih lihai daripada Lekong Tian, sekarang ia masih nampak, terang ia sengaja hendak menantikan aku, maka ia pergi menyusul Nona itu. Nona Liong benar-benar tidak dapat diterkah hatinya. Ketika ia mendengar tindakan kaki orang, yang ia tahu pasti ada dari Giok ia lari dengan mempercepat tindakannya. Keduanya lari turun gunung, jarak di antara mereka kira-kira setengah li. Nona Liong memanggil si anak muda. Ia khawatir ia nanti kehilangan Nona itu. Nona Liong, tunggu aku. Nona itu tertawa, larinya lantas dipertahankan. Tidak lama. Giok telah berada di belakang orang. Sinona lantas berpaling, mukanya masih tersungging senyuman. "Aku kira kau masih merasa berat untuk berlalu dari sana," katanya. "Mukanya si anak muda menjadi merah. Jangan bergurau," katanya. "Siapa bergurau?" kata Sinona. "Bukankah mereka itu ibu dan anak?" bicara dari hal yang benar. "Jikalau kau menganggap itulah guyon, kau mensia-siakan maksud baik dari orang." Giok Hong membesarkan nyalinya. Hati mereka itu kau kenal, katanya, akan tetapi hatiku, hatiku tidak ada yang mengetahui. Mendengar kata-kata itu, di antara sinar rembulan, kelihatan muka si nona bersemu dadu. Juga si anak muda merasa hatinya berdenyutan sendirinya. Nona Liong lantas menunduki kepala. Hanya sebentar, ia sudah lantas mengangkat itu, ia bahkan tertawa. Tentang hatimu, Tentu sekali aku mengetahui katanya. Hati Giokho hampir berlompat keluar. Sinona tertawa. Ia menambahkan, "Kau terus-terusan mengejar aku, bukankah itu karena ikat pinggangku?" Malah, hektometer. Kaulah seorang yang berpikiran cepat. Giokho bingung. Di dalam urusan Kangou, telah banyak pengalamannya. Hanya di dalam urusan asmara, ia masih asing, kulitnya tipis sekali tadi ia telah memberanikan diri, mengutarakan rasa hatinya, siapa tahu, si Nona membuatnya guyon. Karena dilawan tertawa, mulutnya menjadi bungkam, pikirannya seperti butek. Si Nona bersenyum melihat orang berdiam saja. Bukankah aku telah dapat menerka hatimu katanya? Pula. Sebenarnya ikat pinggang kumala itu kau dapat merampasnya dari Citim Kauju, berkata si anak muda terpaksa. Tetapi, Kau pun turut berjasa si Nona memotong. Benar bukan? Hanyalah sayang kalau ikat pinggang kumala ini dikutungi dua, jadinya tidak berharga. Ikat pinggang ini ditabur dengan 36 mutiara ya bengcu dan setiap mutiaranya berharga sedikitnya 10 laksa cel perak. Baiklah, mari kita omong terus terang. Coba bilang, kau menghendaki berapa butir? Aku bukannya memikir untuk membagi-bagi barang, kata si anak muda. Aku, ah, aku. Ah aku, aku apa sih? Kenapa ragu-ragu? Kau bicaralah. Kulit mukanya Hou Chu merah. Sebenarnya aku tidak mengerti, apa maksudmu merampas demikian banyak barang bingkisan akhirnya ia berkata. Bahkan untuk itu, kau menerjang ancaman bahaya besar. Lihatlah kejadian barusan. Umpama kata Citim Kau cu turun tangan, Aku khawatir kita sukar lolos dari tangan mereka itu," Sinona tertawa. "Baiklah, bicara pergi pulang. Aku toh menerima budimu," katanya. "Biarlah aku memberikan kau lebih banyak mutiara, tapi pihakku, pihak kami, aku maksudkan," kata Giokhong. "Pihak kami ada perlunya dengan itu. Untuk kami, ada harganya untuk menempuh bahaya besar. Untuk kau, untuk apakah sebenarnya?" Baik suaranya, baik romannya, terang Giyokho menunjuki perhatiannya kepada si Nona. Nona Leong ketahui itu, di dalam hatinya ia bersyukur, tetapi ia masih mengasih lihat sungguh-sungguh. Ia kata, aku tidak tanya kau untuk apa kamu merampas bingkisan, perlu apa kau mau tahu maksudku? Kecewa kau menjadi tocu aturan kaum kangou kau tidak mengerti ia tidak menantikan jawaban, ia tertawa dan berkata pula, ikat pinggang kumala ini kau tidak niat untuk kita membagi-baginya, dengan begitu, kali ini akulah yang menang bertaruh. Sekarang kau harus berhati-hati, kalau kau kalah pula, aku sendiri tidak dapat berlaku sungkan terhadapmu. Semua bingkisan yang kau telah berhasil merampasnya, semua itu harus diserahkan padaku. Giok menyeringai. Tidak dapatkah kita bicara urusan bukannya urusan perampasan bingkisan niat tanya. Tidak salah berkata si Nona tertawa. Kita telah bekerja sama mengundurkan musuh, dengan begitu bisalah dianggap di antara kita ada hubungan yang baik tetapi janganlah kau lupa bahwa kita berdua tengah bertaruh. Apa yang kau hendak tanyakan, pikirlah dulu dan tanyakanlah, tetapi apa yang tidak harus, taruh kata kau menanyakannya juga, tidak nanti aku jawab. Baiklah bilang si anak muda. Sekarang aku mau tanya si dan namamu. Toh boleh, bukan? Nona itu berpikir sejenak, lalu dia tertawa. Di dalam ini satu bulan kita telah bertemu hingga beberapa kali, sahutnya, sudah selayaknya namaku aku beritahukan kepada kau. Aku Liong Kiam Hong, lain kali kau panggil saja aku Kiam Hang tidak usah menona nona tak hentinya, cuma-cuma membuatnya orang sakit gigi. Nona Liong, eh. Liong Kiam Hang, kata si anak muda. Sekarang aku hendak tanya kau tentang satu orang. Kenalkah kau Hok Tian dari Tian San? Kiam Hang tertawa. Apakah kau hendak menanyakan juga sekalian orang yang aku kenal lihat tanya? Kenapa kau tidak? Menanyakan juga siapa ayah dan ibuku serta siapa guruku? Kecuali tertawa, kepala si nona digoyang dan matanya memain, maka taulah Giok bahwa orang tengah bergurau, akan tetapi ia pun bersandiwara, ia berlagak tidak mengerti. Aku justru hendak menanyakannya tetapi aku tidak berani lancang, sahutnya, Romania sungguh-sungguh. Sayang aku tidak mempunyai buku catatan keluargaku, Menjawab si nona, "Kalau tidak, bolehlah aku perlihatkan itu padamu, supaya dengan begitu bisalah dihematkan waktu untukmu bertanya-tanya." Di zaman itu, mengenai urusan perjodohan adalah biasa. Pihak yang satu menanyakan hal keturunan pihak yang lain, dan untuk mengetahui leluhur orang, buku catatan kekeluargaan perlu diperiksa. Demikian jawabannya, si nona. Ia melainkan main-main, tetapi Gyo-ho justru mengandung maksud, maka itu mendapat jawaban. Itu mukanya anak muda ini menjadi merah, ia menjadi jengah. Jikalau Kasuka memberi keterangan, berikanlah. Katanya, karena itu perlu apa kau mencertawai aku? Kenalanku banyak sekali, berkata si Nona, kalau setiap orang menanyakan seperti kau ini, sampai terang tanah juga kita tidak akan bicara habis. Nah kau lihatlah, Seng Fajar benar-benar hendak menyingsing. Apalagi yang kau hendak tanyakan? Giok Hou berdiam. Karena disenggapi demikian rupa, apalagi yang ia bisa tanya. Liong Kiam Hang tertawa. Kau tidak mau menanya, aku justru mempunyai sesuatu yang hendak aku memberitahukannya kepada kau katanya. Apakah itu? Barang bingkisan dari pelbagai provinsi barat daya diberangkatkan bersama menuju ke kota raja, jumlah keretanya beberapa puluh buah, berkata si nona. Mereka itu juga berangkat secara terang-terang. Jikalau tidak salah, lagi setengah bulan, mereka itu bakal tiba di luar kota Ganbunkuan. Aku mendengar kabar ada serombongan orang yang hendak merampasnya. Berhubung dengan itu, apabila kau tidak bekerja lekas, kau akan menubruk tempat kosong. Benarkah itu? Aku ialah orang yang maha adil, maka itu untuk mengalahkan kau. Aku mesti mengalahkannya hingga kau puas. Jikalau kau tidak mau percaya, aku itulah urusanmu sendiri. Pasti kau bakal gagal. Sekarang aku hendak pergi. Benar-benar, setelah berkata, Si Nona lantas lari pergi. Giok Houi malu hati untuk mengejar. Ia lantas berpikir, di luar Kuan nanti, aku toh bakal bertemu pula sama dia. Sekarang aku mendapat tahu juga namanya toh mengenai keterangan Si Nona, ia ragu-ragu, ia separuh percaya dan separuh tidak. Beberapa provinsi barat daya itu ialah provinsi-provinsi paling jauh jaraknya dari kota raja Karenanya, di tempat mana juga dapat orang melakukan perampasan pada barang-barang bingkisan itu. Beberapa bulan sebelum ia berangkat ke selatan, ia pun telah mendengar kabar bahwa Leng Nen Hang sudah menerima undangan hingga dia bersedia untuk memberikan bantuannya, kalau Win Hang turun tangan, biarpun perlindungan bingkisan itu bekerja sama, bergabung, pihak pelindungnya tidak nanti dapat menghalang-halangi Nyonya Hok Tianto itu pula, perampasan barang-barang bingkisan itu terjatuh di bawah tanggung jawab Kim To Che Choo Choo San Bin sendiri, tidak ada alasan kenapa semua bingkisan itu tidak bakal terampas. Oleh karena ini, hatinya menjadi lega. Demikian, tepat di waktu fajar, ia telah kembali ke tempat kaum Kaipang di mana Pit Heng Tian dan Chiu Chi Hiap lagi menantikan padanya, bahkan Chi Hiap agaknya mau segera berangkat. Di luar pintu sudah siap dua ekor kuda tunggang. Ada urusan penting apa sih anak muda mendahului menanya. Baru saja aku menerima warta lisan dari ayahku, menjawab Cihyap. Apakah kau ada membawa ikat pinggang kumala itu? Biarpun tidak, kita toh mesti lantas berangkat juga. Giok Hou memberi keterangan tentang peristiwa tadi malam, ia hanya tidak menuturkan sekalian perkataannya Liong Tiam Hong, Pit Heng Tian heran mendengar Lekong Tian hadir di rumahnya, Cit Im Kau Cho itu sedang Cihiap Hiap menyayangi yang ikat pinggang kumala didapatkan Nona Liong. "Lekas kau bersiap, mari kita berangkat," kata Chi Hiap kemudian. "Tetapi kau baru sembuh, Jiko," kata Geok Hou, "urusan apa demikian penting? Tidak dapatkah aku sendiri yang mengurusnya? Kau baik beristirahat lagi beberapa hari di sini." Semua sisa bisa di tubuhku telah habis disingkleskan, berkata Cih Yap. Pit Pangcu juga sudah menyiapkan dua ekor kuda untuk kita benar tenagaku belum pulih semuanya tetapi kita menunggang kuda, aku rasa tidak ada halangannya. Giok Hou melihat Heng Tian juga tidak mencegah, ia mau percaya urusan ada sangat penting. Cihiap segera berkata pula, Urusan ini urusan apa sebentar di tengah jalan aku akan memberi penjelasan kepadamu. Sekarang mari kita berangkat agar tidak mensia-siakan tempo karena ini, tidak ayal lagi. Ia lompat naik atas kudanya. "Mari," ia kata. Keduanya pamitan dari Hengtian, siapa mengantar sampai di luar pintu pekarangan, sembari mengulapkan tangannya, ketua Kaipang itu memesan, "Saudara-saudara, baik-baiklah di jalan." Aku mendoa untuk keselamatanmu. Kalau nanti kamu bertemu sama Tio Tai Hiap, tolong kamu menyampaikan hormatku. Aku berjanji, apabila sudah beres aku mengatur kaumku ini, aku nanti memberikan bantuanku kepada kamu. Giok Hou bersyukur kepada ketua Kaipang ini, yang ia puji tinggi martabatnya. Sungguh jarang orang seperti Pit Heng Tian itu. Berdua mereka lantas melarikan kuda mereka. Selang sekian lama, baru Ciu Cihiap mulai bicara. Ia kata, menurut orang yang membawa warta lisan dari ayah itu, kita berdua diminta lekas keluar Gan untuk membantu padanya. Bukankah ada disebutkan waktunya agar kita tiba di sana dalam tempo setengah bulan Giok Hong tanya. Cihiap heran. Oh kau pun sudah mendapat tahu urusan itu Ia balik menanya. Ada seorang sahabat yang memberitahukannya, hanya tidak jelas. Bingkisan dari pelbagai provinsi barat daya itu diantar tergabung, berkata Cihyap. Kabarnya, di antara pelindung-pelindungnya, ada dua orang yang lihai sekali, selama di sepanjang jalan itu telah belasan orang kita yang terlukakan mereka itu termasuk peklek Ciu Tong Kuan Ho si tangan geledek. Tian Lui Kiam Min Bwe E Kok si pedang kilat guntur dan Hwa Tan Cucu Liok si peluru api, itu beberapa jago tua. Diduga, selewatnya setengah bulan, rombongan besar itu bakal tiba luar kota Ganbunkuan. Karena ini, ayahku mengirim kabar kilat ke pelbagai arah untuk minta bantuan cepat agar kita semua bisa berkumpul menjadi satu di Gan Kuan untuk menghadapi musuh tangguh itu. Keterangannya Cihiap ini sama dengan keterangannya Liong Kiam Hang hanya ini ada terlebih jelas. Tentu sekali Giok heran mengingat kena dirobohkannya beberapa jago tua itu. Jadi benar musuh lihai sekali. Cihiap mencambuk kudanya. Siapakah sahabatmu itu yang mengasih kabar padamu? Ia tanya. Giok bersangsi sejenak. Lalu ia memberitahukan itulah Nona Liong. Mengapa dia ketahui itu Cihiap tanya heran. Giok pun heran. Ya, mengapakah dia ketahui itu sahutnya, seperti pada diri sendiri, ia pun telah memikir. Itu berulangkah, tidak juga ia mendapat jawabannya. Entahlah, dia berpihak kepada siapa. Cihiap tanya pula, "Jangan-jangan dia tidak berpihak pada yang mana juga?" Sebenarnya, dia tengah bertaruh sama aku untuk siapa yang dapat merampas lebih banyak. Dialah yang menang. Cihiap mengerutkan keningnya. Dengan begitu kita jadi mesti menghadapi lagi satu musuh yang tangguh, katanya Mas Gul Hanya sedetik, ia tertawa dan kata Aku lihat nona itu agaknya bermaksud sesuatu terhadapmu Jikalau bisa terjadi, dari musuh ia menjadi sahabat Sungguh ia akan merupakan satu bantuan besar Hati Giyokho bercekat Jiko bergurau katanya kemudian Bagaimana dengan kabar lisan itu? Apakah antaranya ada kabar apa-apa dari atau mengenai Leng In Hong? Chi Hiap tidak menyahut, seraya ia mencambuk pula kudanya, untuk mendahului Giok Hou. Pemuda ini bingung, maka ia ingin segera tiba di Ganbun Kuan, supaya segala apa segera menjadi terang. Karena ia berpikir keras, pernah ia bermimpi dan mendusin dengan tertawa seorang diri. Ia heran kenapa ia demikian memikirkan Nona Liung sedang si Nona baru dikenal. Perjalanan dilakukan cepat sekali dan pula dengan mengambil jalan motong. 13 hari kemudian tibalah mereka di sebuah dusun di luar kota Ganbun Kuan ialah dusun Hungoan, terpisahnya dari kota tinggal 100 li. Mereka singgah di dusun itu. Sekarang mereka tak usah terlalu tergesa-gesa lagi. Hanyalah, setibanya di dalam dusun, mereka menampak suasana yang mengherankan mereka. Ketika itu maghrib, mereka mendapatkan dusun sunyi. Dari sepuluh rumah umpamanya, yang sembilan sudah menutup pintu. Orang yang berlalu lintas juga cuma nampak dua tiga orang. Biar pasar sudah bubar, tidak selayaknya tempat begini sepi, kata Giok Hou. Di sebelah depan tentulah sangat sedikit rumah, terpaksa kita mesti bermalam di sini, Bilang Cih Yap. Ia lantas jalan di depan, akan pergi ke rumah penginapan yang ia kenal baik, sebab pemiliknya adalah sanak salah satu taubaknya. Begitu tiba, ia mengetuk pintu. Jongos mengintai di sela pintu sebelumnya ia membukai. Maaf, penginapan kami telah diborong orang, kata dia. Cih Yap tidak mau banyak omong. Ia mengasih lihat tanda, ialah Jit goat Siangki. Bendera matahari dan rembulan, sembari ia kata singkat, "Maukah kau menolong mendapati sebuah kamar saja?" Si Jungus mengenali bendera itu. "Baiklah," katanya, "cepat." Harap jiwi menanti sebentar, "Aku hendak bicara dulu sama cuan pengurus. Ia terus masuk ke dalam. Tidak lama muncullah cuan rumah yang mementang pintu." Seraya berkata, "Syukur, masih ada sebuah kamar kosong." Silahkan masuk, ia berhenti sebentar, terus ia menambahkan, "Selama ini keamanan terganggu. Kalau cuan-cuan mempunyai barang berharga, haraplah jaga baik-baik sendiri, terutama jangan dikasih lihat orang." Cihiap kurang pengalaman, tetapi ia tahu cuan rumah tentu maksudkan benderanya itu, maka lekas-lekas ia menyimpannya. Semasuknya ke dalam, cuan rumah melayani dengan hormat tetapi terang ia berlaku sangat hati-hati. Cihiap juga tidak berani menjelaskan tentang dirinya. Adalah setelah berada di dalam kamarnya, Giok Hong tanya Jongos, ada terjadi apakah di sini maka dusun ini begini sunyi. Ada sepasukan tentara negeri yang malam ini bakal ditempatkan di sini, sahut si Jongos, ketika kepala kampung menerima warta dan perintah, ia lantas menitahkan penduduk mengalah penduduk semua takut perkara, siapa masih berani berdiam di sini? Hungo Antin terpisah seratus li dari kota Ganbunkuan, sering tentara negeri lewat di dusun ini untuk bekerja sama dengan tentara yang bertugas untuk bersama-sama mengurung tentaranya Kim To Che Chu Chu San Bin. Cihiap ketahui itu, ia menjadi tidak heran. Ia hanya ingin berhati-hati. Habis bersantap malam, selagi mereka pasang ngomong, ada orang mengetuk pintu kamar mereka, perlahan ketukannya. Giok lantas membuka. Itulah seorang yang bertubuh besar, yang tidak dikenal. Selagi ia mengawasi, orang itu sudah lantas berkata dengan perlahan, Tio Tocu, terimalah hormat hambamu. Ah Xiao Che pun ada di sini. Apakah Cecu masih mengenali aku? Cihiap mengenali satu taubak kecil yang bernama Tau Kan Lou, maka ia menitahkan orang masuk, setelah pintu dikunci, taubak itu di persilahkan duduk. Cacu sudah mengundang banyak orang gagah untuk bersama merampas bingkisan dari barat daya, apakah Xiao Cacu ketahui itu tahu kan lo tanya. Aku datang justru karena urusan itu. Tentu bukan sedikit yang telah datang Yiok Hong tanya. Tau kan lo mengangguk. Akulah yang ditugaskan Cecu untuk menyambut pelbagai tetamu, ia menerangkan, yang datang cukup banyak hanyalah yang gagah sedikit sekali, karena mana Cecu menjadi berkuatir sekali, kuatir nanti roboh di tangan musuh. Syukur Tocu tiba malam ini, kita jadi seperti dapat memakan obat untuk menenteramkan hati. Siapakah pihak sana itu yang demikian lihai menurut keterangannya orang yang pernah dirobohkan, yang muncul di sana ialah seorang muda. Yang usianya mungkin belum mencapai 30 tahun? Giok Hou menunjuki herannya. Bukankah kereta bingkisan mereka akan tiba Nusa menurut penyelidikan pihak kita, mungkin besok. Jadi itulah terlebih cepat satu hari daripada dugaan kita. Memang. Rupanya mereka juga sudah mendengar selentingan dan karenanya lantas bersiap sedia. Malam ini bakal ada pasukan negeri sampai di sini, rupanya itulah persediaan untuk menyambut tibanya kereta bingkisan itu besok. Malam ini kita harus berhati-hati. Di mana besok orang akan turun tangan Giok tanya lagi. Telah dijanjikan di selat Celiong kiap Kia 40 Li dari sini dan waktunya ialah tengah hari, menjawab tahu Kan Lo. Kalau begitu, kita berangkat besok sehabisnya bersantap, kata Cihyap. Masih ada tempo untuk kita. Yang dikhawatirkan ialah rombongan tentara akan jalan bersama kita, katakan lo. Maka baiklah kita berangkat mendahului mereka itu. Aku sudah pesan cuan rumah untuk masak nasi jam 4, supaya kita bisa berangkat jam 5. Bagus begitu kata Giok How. Jiko, bagaimana kau rasa tubuhmu? Sudah pulih seluruhnya. Akibat belasan hari berada di punggung kuda, tubuhku rasanya pada ngilu, maka kalau besok kita bertempur, itu dapat membantu aku melemaskan otot-ototku. Giok Hau berdiam, pikirannya rada kusut, sebab ia girang dan berkuatir berbareng. Girang karena mungkin besok ia akan bertemu sama Nona Leong. Ia berkuatir karena pihaknya kekurangan orang gagah kelas 1. Bukankah musuh terbukti lihai sekali? Bukankah musuh seorang muda? Maka mungkin, masih ada kawannya yang berusia tinggi. Tong Kuan Ho, In Bwe E Kok dan Chuliok Hiong, semuanya jago tua, kena dipecundangi, itulah hebat. Pasti pemuda itu tidak ada di bawahannya sendiri. Kalau Lekong Tian pun datang, itulah berbahaya. Justru mereka berdiam, di jendela terlihat berkelebatnya bayangan orang. Cihiap melihat itu, ia lompat bangun. Tepat bersama lompatnya itu, ada batu yang menyambar ke dalam, yang memadamkan pelita. Sia-sia percobaannya Cihiap, ia tidak berhasil menyambuti batu itu. Segera pun terdengar suara yang dalam di luar jendela itu, binatang kecil Tio Giok Hong, kau menggelindinglah keluar. Giok Hong mengenali suara itu hanya lupa orangnya. Sahabat siapa yang main-main denganku, katanya. Ia berkata sambil menghunus goloknya untuk memutar. Itu di hadapannya, belum suaranya sirap, ia sudah lompat keluar jendela. Hari itu gua -e Chaps haya itu tanggal 13 bulan 5, rembulan hampir bundar, cahayanya terang, sedang langit pun jernih, maka itu setibanya di latar Gyokho bisa melihat tegas orang yang menantang padanya itu Orang mana sudah lantas memapakinya Dengan tikaman pedang Dialah Kukiyugi, orang paling terkenal di dalam butong Pei generasi kedua Hanya dia itu pernah menjadi pecundangnya Serangannya Kukiyugi berantai Sebab begitu ia ditangkis, begitu ia menyerang pula Sikap itu membuat Gyokho mendongkol Mengapa kamu menggoda aku ia menegur baru ia berkata begitu dari sampingnya pun menyambar sebatang pedang lain dan inilah ko Intojin suheng atau kakak seperguruannya Yugi, meski benar dia kalah dari sutenya tetapi dia menang tabiat aserannya maka juga ketika dia menikam dia menggunakan tenaga besar Dia juga lantas membentak kau kembalikan ikat pinggang kumala itu, urusan beres. Kalau tidak, kau tidak bisa lolos dari keadilan. Giok Hou menangkis sambil menyampok, dengan begitu selagi ia bebas dari serangan, si penyerang sendiri terhuyung karena kuda-kudanya tergempur. Ikat pinggang itu tidak ada padaku, mana bisa aku menyerahkan kepada kau berkata si anak muda tertawa. Laginya, taruh kataku malah itu telah berada di tanganku, tidak nanti aku sudi mengembalikannya. Imam itu gusar sekali, dalam penasarannya ia menyerang pula semakin sengit. Tau kan lo turut keluar, ketika ia mengenali Kukiyugi dan Kointojin, ia menjadi heran sekali. Dalam bahasa rahasia kaum Kangou, ia tanya mereka itu, Jiwi, bukankah Jiwi datang membantu Kim Turcecu? Jiwi, kamu bertiga adalah orang-orang dari satu kalangan. Koin mendelik kepada Taubak itu. Jangan kau usil bentaknya. Siapa bilang dialah kawan kami dan tiga kali pula ia menyerang terus-menerus kepada lawannya. Kan lo heran bukan main, ia masih berniat memisahkan. Jangan pedulikan dia, kata Cihiap perlahan kepada taubak itu. Ia sebal untuk kegalakannya si imam. Biar si hidung kerbau ini menderita. Cihiap ketahui baik, Sekalipun dibantu Kyogi Imam itu tidak akan dapat berbuat banyak. Hanya setelah menyaksikan sekian lama, ia menjadi haran. Ia mendapatkan Hou terus membela diri, dia tidak mau menyerang, maka dia kena dikurung dan lama-lama nampaknya jatuh di bawah angin. Baru-baru ini Hou Chu hendak merampas bingkisan, ia telah keluarkan kepandaiannya. Selewatnya 100 jurus ia baru memperoleh kemenangan. Kali ini lain duduknya. Ia tidak membawa ikat pinggang kumala ia juga tidak mau melayani mereka itu berdua, dari itu, ia berkelahi dengan setengah hati. Di lain pihak, Kukyogi pun telah mengeluarkan seluruh kepandaian ilmu pedangnya. Lian Hoan Toat Beng Kiam Hoat dari Butong Pei, dan dia dapat bekerja sama dengan Ko Intojin, hingga mereka menjadi hebat. Begitulah, Beberapa kali ia menghadapi serangan-serangan yang membahayakan. Toako, jangan sungkan terhadap mereka akhirnya C.I.E. Hiap berkata. Belum berhenti suaranya Cecu muda itu atau Ko Intojin sudah menyerang dengan jurusnya naga naik ke langit, dengan apa ia arah tenggorokannya si anak muda. Menyaksikan itu, Giok Hou menjadi panas hatinya. Tanpa menanti ujung pedang menumblas tenggorokannya, ia menangkis dengan ilmu golok hoki hoain atau menutup hujan membalik awan, suatu jurus ajarannya Tio Tan Hong, bahkan itulah suatu keistimewaan dari ilmu silat gurunya itu. Golok dan pedang lantas beradu, bukannya pedang dibikin mental, hanya bagaikan dilibat lalu diputar melilit, atas mana koin, yang mempertahankan pedangnya, lantas kena tertarik, hampir dia tidak dapat mempertahankan diri, hampir pedangnya terlepas dari cekalannya, syukur untuknya. Kyugi segera datang menolongi. Sayang mengeluh Cihiap ketika pedang si imam lolos. Meski begitu, Koin lantas berbalik kena didesak, hingga dia mesti mundur beberapa tindak. Giok Hau terus merangsak ku demikian rupa, sampai jago muda dari Butong P itu bernapas mengorong, Hingga ilmu pedangnya menjadi kacau, hingga ia pun mesti main mundur seperti suhengnya. Melihat keadaan musuh ini, Giok Hou menjadi heran sekali, hingga ia berpikir, turut pantas, melihat kegagahannya Kyugi taruh kata aku dapat mengalahkan dia, itu mesti terjadi seluatnya 5-70 jurus, kenapa dia sekarang menjadi begini lemah melebihkan Kointojin. Mungkinkah dia lagi menggunakan tipu daya? Tepat si anak muda beragu-ragu itu, kupingnya mendengar suara yang nyaring dan bengis, kamu berdua masih tidak mau mundur, apakah kamu hendak menanti sampai kamu mendapat malu itulah suaranya seorang berusia lanjut. Kukyogi menyahut, dengan lantas ia lompat keluar dari kalangan. Ku Intojin tidak dapat berkelahi seorang diri, ia turut mundur. Kapan Giokho mengangkat kepalanya, ia melihat seorang imam tua, yang mengenakan jubah hitam, telah berada di depannya secara tiba-tiba. Apakah kau muridnya Tio Tan Hang menanya imam itu, suaranya dingin, tangannya menuding dengan hutim, ialah kebutannya. Tidak salah. Tidak salah. Ilmu silatmu benar-benar lihai. Hingga aku si imam tua, aku kena dibikin tertarik hatiku olehmu, Hingga aku terpaksa mau mohon pelajaran beberapa jurus dari kau. Dalam cuaca remang-remang malam itu, Giokau melihat kedua matanya si Imam bersinar sangat tajam. Sinar Mat menyatakan mahirnya lu kang atau tenaga dalam dari Imam itu. Ia lantas sadar bahwa Kyugi sengaja men mundur untuk memancing ia sampai kepada Imam ini. Ia terus melintangi goloknya untuk memberi hormat kepada si Imam. Ia berkata, Toti yang mengenal guruku, dengan begitu Toti yang adalah orang terlebih tua daripada aku, maka itu terimalah hormatnya Boampoye. Bo e ialah orang yang terlebih muda, atau aku yang rendah. Hra imam tua itu mengasih dengar suaranya, apakah kelakuanmu menyatakan di matamu masih ada orang yang terlebih tua? Mendengar lagu suara orang. Gyokho dapat menerka maksud imam ini ia masih berlaku sabar. Bo Ampoe minta sukalah Toti yang mendengar keteranganku, katanya. Mana aku sempat mendengari perkataanmu kata si imam sikapnya tetap dingin. Sebentar kita bicara sesudah aku melihat kepandaianmu. Sampai di situ, habis kesabarannya Xiao Yau Chu. Jikalau Toti yang berkukuh hendak memberi pengajaran. Padaku, terpaksa Bo Ampoe nanti melayani, kata ia. Hanya terlebih dulu sukalah Toti yang memberitahukan gelaran Toti yang yang suci. Kau menyambuti aku hingga beberapa jurus, nanti kau mendapat tahu sendiri kata si imam, yang membawa laga aneh. Jikalau kau tidak sanggup melayani aku selama beberapa jurus itu, tidak usah kau tanya lagi. Giok Hong tidak kenal imam itu tetapi ia menduga kepada salah satu jago tua dari Butong Pei. Sikap orang itu membuatnya girang. Memang lebih baik lagi kau tidak memperkenalkan dirimu, pikirnya. Jikalau aku ketahui namamu, aku jadi tidak leluasa untuk melayani, maka ia lantas menyahuti, jikalau demikian, aku minta Toti yang suka lantas memberi pengajaran kepadaku, nanti aku memaksakan diri untuk melayaninya. Imam itu tertawa, Lalu mendadak ia telah berada di depan si anak muda sekali, kebutannya pun bekerja. Ia maju hampir tak nampak gerakan tubuhnya. Sedang kebutannya itu, yang terbuka buyar, kelihatan setiap lembarnya menjadi kaku bagaikan jarum. Itulah hebat kalau diingat bahwa kebutan biasanya lemah sekali. Untuk berkelit, Giok Hou lantas mengeluarkan jurus Choan Hoa Jiao Si, atau menembusi bunga, memutari pohon, ia berkelit seraya memutar tubuhnya pesat sekali, sembari berputar, ia membalas menyerang dengan tangan kosong dengan Kim Kong Lek, atau tenaga arhat. Dengan itu ia menolak kebutan itu. Berbareng dengan itu, ia menyerang dengan benar-benar, dengan bacokan goloknya, ialah bacokan Tui Chong Bong Goat sama dengan menolak jendela memandang rembulan, sasarannya ialah gagang hutim atau kebutan itu. Bagus si imam berseru di dalam hatinya ketika ia menyaksikan gerakan saling susul dari anak muda itu, karena ia menjadi kagum sekali. Pantaslah dia jadi begini bertingkah, dia tidak memandang mata sama sekali kepada murid-murid Butong Pei. Sementara itu, bacokannya Giok mengenai tepat gagang hudik tim, hanya kesudahannya itu membuat ia heran. Suara nyaring terdengar tetapi hudik tim tidak kutung entah gagang itu terbuat dari benda apa, dia tidak mempan dibacok golok Bianto yang tajam sekali. Bagus berseru si imam menyusuli bentroknya dua senjata mereka, kebutannya dibalik, atas mana goloknya si anak muda seperti juga ketutupan kebutan itu. Itulah akibatnya tenaga Im Jiu, atau tenaga lunak, yang dahsyat. Giok segera menarik goloknya, untuk meloloskannya dari kebutan itu, akan tetapi ia tidak segera memperoleh hasil karena selagi ia menarik ia bagaikan diikuti kebutan imam itu. Hahaha <gifat> si imam tertawa. Lepas tanganmu dan ia menarik dengan keras. Tidak gampang-gampang aku melepaskan tanganku menjawab Guiokhou dengan dingin. Ia bukannya melepaskan goloknya ia justru mengajukan tangan kirinya dengan kera mendadak menyerang dengan jeriji tangannya. Ia telah menggunakan ilmu silat Tiachi Sintang atau jeriji sakti yang langka di dalam kalangan persilatan sedang sasarannya ialah nadi imam itu. Bukan main kagetnya si imam dengan segera ia menarik pulang tangannya. Tentu sekali karenanya pengerahan tenaganya atas kebutannya menjadi terganggu. Fu Giok Hou meniup ke arah kebutan sambil ia menarik pulang goloknya, menarik ke samping hingga ada beberapa lembar kebutan itu terpapas kutung. Si imam tidak cuma menarik pulang kebutannya, tangannya itu terus dipakai membalas menyerang juga. Kalau tadi ia menggunakan tenaga lunak, sekarang ia memakai yang kong, atau tenaga keras. Ia bergerak sangat cepat. Tidak ampun lagi, pundak si anak muda kena terkebut. Giok Hong tidak roboh atau merasa sakit terkena kebutan itu. Ia masih sempat menggunakan kepandaiannya, yaitu ilmu yoga, hingga kebutan lewat dengan licin di pundaknya itu. Berbareng dengan itu, ia tidak cuma berkelit, ia juga menyerang. Maka kali ini tangan mereka berdua bentrok keras, sampai terdengar suara nyaring, atas mana keduanya sama-sama mundur tiga tindak. Mukanya si Imam lantas saja menjadi merah dan sebelah tangannya tahu-tahu sudah menghunus sebatang pedang. Melihat pedang itu hati Giok Hou berdebar. Aku tidak sangka dialah adik seperguruan dari Ciang Bunjin Butong Pei, pikirnya. Dengan dia telah menghunus pedang, mungkin aku tidak sanggup melayani terus padanya. Jago-jago nomor satu dan Butong Pei terdiri dari tujuh saudara seperguruan. Nama-nama mereka, ialah nama-nama suci, menuruti urutan nomor tingkat. Empat di antaranya telah meninggal dunia, sekarang menjadi tinggal tiga ialah Li Kong Tojin yang keempat, Liok Ji Tojin yang keenam, dan Chit Seng Chu yang ketujuh. Dan ini imam ialah Chit Seng Chu, yang termuda. Ialah yang termuda, di dalam ilmu silat ia justru lihai sekali, ia cuma berada di bawahan Liok Ji Tojin, si Chiang Bun Jin, ahli waris Butong Pei yang menjadi kepala atau ketua. Dengan kebutan dan pedangnya itu, ia pernah mengangkat pamor Butong Pei. Kebutannya itu, seperti sudah diketahui, dapat digunai secara lunak dan keras bergantian. Karena menggunakan kebutan, jarang ia menggunakan pedangnya dengan apa ia pandai ilmu. Pedang Lian Hoan Toat Beng Hoat yang terdiri dari 72 jurus. Ku dan Ku telah melindungi bingkisan Provinsi Owapak, karena bingkisan itu kena dirampas Tio Giok mereka menjadi gusar dan penasaran. Mulanya mereka ingin minta bantuan Liok Jito supaya ketua itu berurusan langsung dengan Tio Tan Hong. Kemudian maksud ini dibatalkan sebab Tio Tan Hong berada terlalu jauh di Chongsan, Pali, Inlam. Untuk pergi dan pulang tempo yang diminta terlalu lama. Mungkin Tio Tan Hang suka memberi muka, tapi sementara itu, barang bingkisannya mungkin juga telah habis dibagi-bagi. Pula mereka khawatir ditolak. Liok Ji. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak mendapat muka dari ketua itu. Sebab, kecuali Liok Ji Tojin sangat halus budi pekertinya, juga aturan Butong Pei melarang anggauta-anggautanya bekerja melindungi Piao. Dengan diam-diam melindungi bingkisan, mereka telah menjadi piausu, mereka sudah melanggar aturan partai. Maka kejadianlah mereka mencari paman guru mereka ini yang mereka tahu biasa gemar mencari urusan. Di masa mudanya, Chit Seng Chu bertabiat keras, sampai usianya lanjut, tabiat itu hanya dapat diubah sedikit. Maka itu, ketika kedua keponakan muridnya itu datang mengadu sambil mohon pertolongan, ia lantas menjadi tidak senang. Ia menganggap adalah satu urusan lain yang keponakan murid ini melanggar aturan partai dan adalah urusan lain lagi bahwa mereka diperhina orang dan dikalahkan oleh satu anak muda. Ia kata Butong Pei kehilangan muka dan itu harus dicuci. Demikian ia suka membantu kedua keponakan muridnya itu. Kebetulan ada undangan umum dari Chiu San Bin, yang mohon bantuan dari sana sini, maka Chit Seng Chu mengajak Ko Into Jin dan Ku Kyogi pergi keluar kota Ganbun Kuan guna menantikan Tio Giok Hou. Mereka menantikan tepat. Giok Hou cerdik, maka ia lantas mengasih dengar suaranya yang nyaring, sungguh beruntung sekali hari ini aku dapat berkenalan sama ilmu kepandaian lunak dan keras yang istimewa dari Lo Chiam Poe. Karena Lo Chiam Pue sangat memandang mata padaku yang muda, aku harus menghaturkan terima kasihku. Chit Seng terperanjat. Dengan ia dipanggil Lo Chiam Pue, artinya, orang dari tingkatan terlebih tua, terang sudah bahwa anak muda itu telah mengenali dirinya siapa. Tanpa merasa, kembali mukanya menjadi merah. Tapi ia terpaksa, ia tidak dapat mundur. Dengan suara bengis, ia kata, dengan memandang Tio Tan Hong, "Aku tidak hendak menyusai kau, asal kau dapat melayani pedangku." 72 Jurus akan aku lepaskan padamu. Kalau tidak, maka kau mesti bertanggung jawab buat ikat pinggang malah itu. Ancaman Cik Sengcu ini hebat sekali. Tidak tanggung-tanggung, dia menyebutkan semua jurusnya dari ilmu pedangnya Lian Hoan atau At Bank Yam Hoat itu. Tapi Tio Giyok Hong tidak menjadi juri bahkan sambil tertawa ia berkata, Lo Chiam Poe, aku yang muda merasa beruntung sekali bahwa Lo Chiam Poe sudi memberi pengajaran padaku dengan seluruh kepandaian Lo Chiam Poe, dari itu umpama kata aku yang muda kalah, itulah kekalahan dengan kehormatan. Chit Seng Chu tertawa dingin. Hanya aku khawatir kau nanti tidak sanggup melayani sepenuhnya katanya mengejek. Belum lagi berhenti suaranya, Serangannya sudah dimulai, dengan jurus mega musim semi terbentang mendadak. Tio Giyok hong telah berlaku waspada, maka berbareng dengan datangnya serangan itu, tubuhnya bergoyang bagaikan mau roboh. Sebab ia lantas bergerak dengan sikapnya hong piauloh koa atau angin meniup bunga rontok, dengan begitu pedang si imam lewat tanpa hasil di samping iganya, atas mana dengan sebatia membacok ke bawah. Bagus berseru cih yap yang memuji kawannya. Sudah kelitan seng kawan manis sekali, bacokannya pun hebat, sebab itulah salah satu jurus dari ilmu golok Toan Buntu. Mestinya tidak dapat tidak, lengannya si imam mesti terbacok putus. Cip seng culai sekali. Meski ia sudah gagal menikam, pedangnya tidak meluncur terus, masih ia dapat menahannya, untuk dipakai menyontek, maka itu, ia berhasil menangkis bacokan si anak muda. Kedua senjata bentrok dan golok Bianto terpental. Menyusul itu, ia kasih bekerja kebutannya dengan jeurus hujan maghrib dan mega pagi, kebutannya itu lantas terbuka, hingga benar mirip dengan awan yang hitam, hingga kepala si anak muda seperti tertungkrap. Bagus Kukyogi memuji paman gurunya. Demikian, Dimulai dengan serangan yang berbahaya dan tangkisan yang manis, dua orang itu, satu tua dan satu muda, mulai mengasih lihat ilmu silat mereka yang lihai. Lihai seng kebutan, lihai juga sentilannya Xiao Hou cu, hingga ada terdengar suara terang tering, hingga chip Seng Chu mesti berkelit. Ketika untuk kedua kalinya dia menikam dengan jurus badai merusak bunga, kembali Giyokhou menggagalkannya. Ku dan Ciu Chia Hiap kagum berbareng hati mereka gentar. Kalau mereka yang menghadapi serangan itu, sudah tentu mereka tidak berdaya. Dari kaget, mereka jadi memuji. Bicara di dalam hal kanglek, latihan Tio Giok kalah jauh dari Cik Seng Chu, tetapi dia menang dengan aneka ragam ilmu silatnya, dengan kelincahannya. Maka itu... Tempo si imam baru menyerang dua kali, ia sudah membalasnya tiga kali. Setiap kali diserang, ia segera membalas. Di dalam tiga jurus itu, beruntun ia telah mempergunakan ilmu coan hoa jiao si, menembusi bunga, mengitari pohon, juga tia Sin Kang atau sentilan jeriji besi, dari tai lekin kong yang atau tangan aryat, sedang dengan goloknya, ia menggunakan wohou toan bun tu, ilmu golok keluarganya. Cit kagum melihat Tia Chi Kang anak muda ini, sebab kebutannya kena disentil mental. Bukankah orang masih muda sekali? Bagaimana dia telah mempunyai tenaga dalam demikian tangguh, hingga dia dapat bertahan terhadap jago tua kelas 1? Justru Giok menggunakan pelbagai macam ilmu silatnya itu, Justru ia membangkitkan penasarannya Cit Seng Cu yang bertabiat asaran itu, yang biasa mau menang sendiri, karena mana, imam ini jadi bersilat makin keras, kalau mulanya dia masih ingat Tio Tan Hong, selanjutnya, dia seperti melupakannya. Dia tentu akan runtuh kalau di dalam tempo 72 jurus dia gagal merobohkan anak muda di hadapannya ini. Hebat mereka bertempur, meski Giok Hong terdesak, ia tidak mau mengangkat kaki. Tanpa merasa, mereka sudah melewati 30 jurus. Giok Hong telah keluarkan semua kepandainya, ia tetap berada di bawah angin. Selewatnya itu, sulit untuk ia membalas menyerang. Ia paling malui tenaga lunak dan tenaga keras dari si imam, yang digunainya tanpa ketentuan, yang saban-saban ditukar bergantian, hingga sulit untuk menduganya. Biar bagaimana, ia masih kalah latihan. Maka akhirnya ia pikir, imam tua ini betul-betul lihai luar biasa, namanya bukan nama kosong belaka. Dilihat begini, paling lama aku dapat bertahan lagi sehirup sembilan. 49. 50 mendadak terdengar seruan saling susul dari Ciu Cihyap. Puterannya San Bin ini telah menghitung pelbagai jurus yang dilewatkan. Sudah cukup 50 jurus demikian ia mengulangi. Mendengar itu, semangat Giyok Hong terbangun. Bukankah tinggal lagi 22 jurus? Ia lantas mengumpul semangatnya, ia mengempos itu, untuk dapat melayani terus. Di pihak lain, sengcu agaknya tergerak hatinya. Seruannya Chi Hiap menyadarkan ia bahwa ia sudah menggunakan dua per tiga dari semua jurusnya. Itulah berbahaya. Itulah telah selewati dugaannya. Mendadak ia berseru panjang, pedangnya lantas berkelebatan, seumpama gelombang sungai Tiangkang. Giok Hong terkejut. Ia memperhebat perlawanannya. Karen ia menangkis berulang-ulang, berulang-ulang juga terdengar suara tang-tang ting-ting, dari beradunya pedang dan golok. Hanya menyusul itu, daya pembelaan Jia menjadi terperciut, makin lama jadi makin kecil. Sinar pedang terus berkelebatan, di samping itu, ujung kebutan Saban-saban menyambar ke depan muka si anak muda. Xiao Hongchu terdesak umpama kata hingga ia sukar bernapas. Ia mesti mengandal betul atas keawasan matanya, kesehatan kedua tangannya, kelincahan tubuhnya. Ia mesti pandai menangkis dan berkelit dan menghajar setiap serangan dengan maksud menghalaunya. Kalau tidak, ia bisa celaka. Setiap pedang dan golok bentroh, tangannya bergemetar dan sesemutan dan hatinya terkesiap. Hanya syukur, ia bernyali besar, ia terus berlaku tabah. Di saat pertempuran berlangsung sangat dahsyat itu, mendadak Cik Seng Chu menyerang dengan tikaman yang dinamakan Heng Chirian Lam, atau menuding melintang ke selatan, ketika Giok menangkis dengan bersuara nyaring goloknya kena dibikin mental, tapi karena ia segera mendak, ujung pedang lewat di atasan pundaknya itu cuma bajunya yang kena tersontek robek. Chit Seng Chu juga bukannya tidak menampak kerugian. Sedikit dari ujung pedangnya, yang disambar golok Bianto, telah terpapas kutung. Ini pula sebabnya ujung pedang, yang menjadi tumpul, tidak dapat melukai kulit pundak. Cihiap terbengong menyaksikan serangan berbahaya itu, tetapi ia toh masih ingat untuk menghitung, 62. Justru itu ada terdengar suara orang tertawa sambil terus berkata-kata. Sayang, sayang sekali. Pedangnya si imam tua masih belum mencapai puncaknya kemahiran dan si bocah cilik telah melewatkan saatnya yang baik. Suara itu dikeluarkan Je Usteru Cik Sengcu hendak memulai dengan serangannya yang ke-63, ia menjadi gusar dan membatalkan serangannya itu. Kau makhluk apa dia menegur sengit, matanya mendelik. Imam ini menduga suara itu mestinya keluar dari salah satu antara dua kawannya Tio Giyok Hong, Tau Kan Low atau Ciu Tentu saja. Ia tidak melihat mata pada mereka berdua yang ia pandang seperti bubeng Chut, prajurit-prajurit yang tidak ternama. Adalah sesudah matanya bentrok sama si makhluk apa itu, baru ia terkejut. Di antara sinarnya rembulan, di lorak tangga terlihat berdiri dua orang yang mengawasi ia dengan wajah tersungging senyuman, yang seorang adalah seorang opsir dengan pinggang menyoreng pedang yang lainnya satu anak muda yang tampan, yang dan dan sebagai seorang pelajar, usianya belum 30 tahun. Yang bicara barusan itu adalah ini anak muda. Ia terkejut karena Liai sebagai ia, ia tidak mendengar atau melihat munculnya mereka itu. Tidakkah itu heran? Si pelajar kembali tertawa, aneh suaranya. Habis itu, ia menunjuk dengan kipasnya, ia kata dingin, tentang aku ini makhluk apa memang kau tentunya tidak mengetahuinya tetapi perihal kau sendiri makhluk apa inilah aku tahu pasti ia menoleh kepada si obsir untuk tertawa dan berkata aku menyangka ciusan bin mengundang orang-orang yang gagah luar biasa sekali tidak taunya kecuali ini muridnya Tio Tan hong juga ini imam bau yang tak punya guna cian taijin kau takut atau tidak mendapat salah dari butong pei Orang militer berpangkat itu tertawa. Aku telah makan nasiku ini, biarpun Raja Langit yang menjadi musuhku, aku tidak takut katanya terkebur. Pelajar muda itu bersenyum. Bagus dia berseru. Karena kau tidak takut, baiklah, akan aku bekuk semua kamu beberapa bangsat berbulu. Ketika chip Seng Chu mulai datang di rumah penginapan, Tau Kan Lou telah datangi dia. Dia memang memberi keterangan bahwa dia datang untuk membantu Wei Ciusan Bin Tetapi tentu saja itulah kedustaan belaka Sebab dia hendak menggunakan saatnya untuk mencari Tio Gyokho Akan tetapi sekarang, dia dicaci demikian rupa oleh si pelajar Dia menjadi gusar sekali, sudah kepalang Maulah dia menorek, mengaku benar sebagai orang undangannya Ciusan Bin itu Maka dia kata dengan nyaring Bocah cilik yang bicara besar, Toya kau berdiri tegak di sini, kau majulah untuk membekuk dia sengaja dia menantang dengan menyebut dirinya Toya atau si tua imam yang suci. Acuh tak acuh, si pelajar tertawa pula. Ia mengipas-ngipas, lantas ia mengangkat kakinya, untuk turun berlenggang dari undakan tangga, guna menghampirkan senak hatinya. Di pihaknya Giok ia terkejut ketika ia mendengar si pelajar memanggil si perwira dengan Cian Taijin, ia lantas ingat orang berpangkat ini Cian, apakah dia bukannya Cian Tiangchun, Tongnia atau komandan yang baru dari pasukan Gilimkun? Pemuda ini menduga tepat. Asalnya Tiangchun adalah congkoan atau kepala dari sekalian busu, guru silat atau pahlawan dari istana Taichu, putra mahkota, dengan Taichu telah naik ke tahta sebagai kaisar, dia dengan sendirinya turut naik menjadi tongnia dari pasukan pengiring raja itu. Tentang ilmu silatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya karena kedudukannya itu, dengan sendirinya dialah orang nomor satu dalam kalangan busu di kota raja. Hanyalah tentang si pelajar, Giok Hong tidak bisa menerka. Ia cuma merasa heran untuk kedudukan si pelajar ini. Si Pong Nia mestinya lebih berkuasa, akan tetapi dari caranya bicara, dari sikapnya, nyata Cian Tiang Chun lebih menghormati si pemuda daripada si pemuda memandang kepadanya Chit Seng Chu memandang Giyokho dan berkata, masih ada sisa sepuluh jurus Baiklah itu ditunda dulu, lain kali saja aku nanti menempur pula padamu setelah itu ia berpaling kepada si pelajar, yang sudah lantas tiba di undakan tangga terakhir. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, atau terlihat kointojin bersama Kukiyugi, dengan masing-masing. Pedangnya meluncur, Maju menyerang pelajar itu. Mereka rupanya sangat mendongkol untuk kejumawaannya pelajar ini, yang terutama tidak memandang Maju kepada paman guru mereka. Sebenarnya, di samping kemendongkolan itu, mereka khawatir Giok nanti mendahului pamannya turun tangan. Selagi orang mendatangi ke arahnya, si pelajar tetap membawa sikapnya acuh tak acuh itu, dia berlenggang seraya mengibas-ngibas dengan kipasnya, tetap dia bertindak ke arah Cit Seng Chu. Di antara Koin dan Kyugi, si imamlah yang sampai paling dulu, dengan begitu dia jugalah yang menikam terlebih dahulu. Celaka, Seng Chu berseru ketika ia menyaksikan sepak terjang keponakan muridnya itu. Juga, giok Hau turut terkejut. Entah bagaimana gerakannya, ketika pedang Ko intiba kepada tubuh si pelajar, mendadak pedang itu telah tercekal olehnya, untuk terus dipatahkan hingga berbunyi meletek. Ku tiba belakangan, ia pun menyerang terus. Ia ada terlebih liai daripada saudara seperguruannya itu, ia menyerang dengan waspada, jurusnya pun diubah seketika. Pelajar itu memandang orang tak metu secara berlebihan, ia menduga Kyogi sepantar sama koin dalam hal ilmu pedang, maka ia pun bersikap serupa, untuk menangkap pedang penyerangnya, guna dipatahkan pula. Kesudahannya barulah ia terkejut. Sendirinya tahu-tahu ujung pedang meluncur terus, merobek ujung bajunya. Sayang Kyogi menyesalkan dirinya, sedang mulanya ia merasa pasti bahwa ia bakal dapat menikam tepat kepada pelajar gede kepala itu. Lepas tangan musi pelajar membentak di saat Kyogi tersayang-sayang itu. Sambil berteriak demikian, si pelajar menutup kipasnya, dengan ujung kipas itu, ia menotok lengan penyerangnya. Kelihatannya ia tidak bergerak sangat cepat, akan tetapi Kyogi tidak dapat meloloskan diri, tangannya kena tertotok hingga dia merasakan sangat nyeri, terpaksa dia berlompat ke samping. Meski begitu, dia tidak dapat melindungi pedangnya, yang dengan cepat berpindah tangan kepada si pelajar, sedang koin kena ditendang jumpalitan. Kyogi masih sempat berkelit, kalau tidak, ia pun bakal kena tendangan susulan dari pelajar itu yang mendupak secara beruntun. Baru sekarang Cik Seng Chu kaget sekali. Adalah di luar sangkaannya yang dalam gebrakan-gebrakan singkat itu, kedua keponakan muridnya kena dirobohkan secara demikian memalukan. Karena ini tidak menanti sampai si pelajar menghampirkan padanya, ialah yang berlompat maju sambil mendahulukan mengebut ke muka orang. Ia menggunakan jurus rambut poni menutupi dahi. Kebutan itu mestinya hebat, akan tetapi si pelajar tidak takut. Ia tidak menangkis, ia tidak berkelit mundur, bahkan ia dongak sambil tertawa terbahak, terus dengan mendadak ia meniup. Maka berhamburanlah semua. Lembaran bulu kebutan itu tidak ada sehelai juga yang mengenai sasarannya. Chit Sengcu berpengalaman dalam hal pertempuran, meski kejadian itu sangat luar biasa. Ia tidak menjadi kaget dan tidak menjadi bingung karenanya Setelah gagalnya kebutan, segera ia menikam dengan pedangnya Dalam tergesa-gesa itu, ia sampai lupa bahwa pedangnya sudah tumpul bekas ditabas di tabas Hau. Maka juga, ketika si pelajar muda menarik perutnya, dia selamat dari tikaman Kalau tidak, lagi setengah dim, ujung pedang akan tiba pada sasarannya Pelajar itu tertawa Imam tua, kau pun sambutlah tanganku kata dia dingin. Dan dia membalas. Kipasnya diangkat, lalu ditunda. Itulah gerakan untuk menotok atau menikam, tinggal menanti turunnya saja tangan. Sebagai seorang ahli silat, sengcu mengerti ancaman bahaya. Ia tidak mau sembarang bergerak, ia ingin menanti serangan lawan itu. Maka ia memasang matanya. Pelajar muda itu bagaikan menggertak. Inilah siasatnya untuk menarik perhatian si imam, agar orang mengawasinya. Hanya ia tidak berdiam lama. Dengan mendadak ia berseru aneh, dengan tiba-tiba ia menyerang dengan tangan kirinya, dari itu ujung pedang meluncur melintasi kipasnya. Ia nyata telah menyerang dengan tikaman hengci Tian Lam seperti lawannya tadi. Jago Butong Pe itu sudah siap sedia, matanya dipasang tajam-tajam, tidak urung ia kalah sebat. Karena terus-menerus mengawasi kipas, ia menjadi kalah sebat. La terkejut ketika ia berkelit mendak, tusuk kodenya yang terbuat dari perak kena terbabat sedikit. Pelajar itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tanyanya? Sudah ku bilang, ilmu. Pedangmu belum mencapai puncaknya kemahiran. Tadi kau tidak percaya, bukan? Sekarang kau tentu percaya sudah. Kalau tadi kau bertindak seperti aku ini, Mana bisa bocah itu lolos? Cid Sengcu menjadi murka tidak terkirakan, tanpa memilang apa-apa, ia maju menyerang, ia menggunakan dua-dua kebutan dan pedangnya. Sebagai jago butong, ia malu bukan main, hingga ia menjadi seperti kalap. Si pelajar muda tidak mau melayani orang yang bagaikan gila itu, ia main mundur, baru beberapa tindak. Mendadak ia melemparkan pedang di tangan kirinya itu sambil ia berkata nyaring, kau tukarlah pedang di tanganmu dengan ini pedang keponakan murimu. Pedangmu itu sudah tidak dapat digunai. Memang juga, pedang si pelajar muda ialah pedang rampasannya tadi pedangnya Kui Yogi Dadanya Cip Sengcu seperti mau meledak, meski begitu, ia toh menyambuti. Hebat pedang yang dilemparkan itu, untuk menyambutnya, ia menahan dengan pedang buntungnya, kemudian dengan sebatia melemparkan pedangnya sendiri, guna menyambar gagang pedang keponakannya itu. Nah begitu, kau peganglah pedang itu kata si pelajar tertawa. Aku masih ingin belajar kenal dengan 72 jurus Lian Hoan Toat Beng Kiam Hoat dari Butong Pei. Tanpa menyahuti lagi, Chit Seng Chu mulai pula dengan penyerangannya, hanya kali ini ia tidak berlaku kalap seperti tadi. Si anak muda tetap berlaku tenang. Di samping kipasnya, ia sekarang juga menggunakan tangan kirinya yang kosong itu. Inilah ilmu silat Hong Chiu Ji Pek Jin, tangan kosong melawan senjata tajam. Setiap orang yang mengerti silat ada mempelajari silat tangan kosong melawan senjata itu. Hanya itu biasanya dipakai jikalau sudah terpaksa untuk membela diri guna merampas senjata musuh, tetapi anak muda ini berlaku lain daripada yang lain. Dia justru menggunakannya tidak menanti saat terpaksa itu. Dia segera menggunakannya di samping kipasnya. Mungkin ini disebabkan musuh menggunakan kebutan dan pedang berbareng, mungkin dia hendak memamerkan kepandainya itu. Pula segera ternyata, dia tidak hanya ingin merampas senjata musuh, hanya dia mentotok juga, seperti dengan kipasnya dia saban-saban mencari jalan darah lawannya. Maka itu sekarang bisa dimengerti, dia rupanya berbuat begitu untuk menghina jago butong P itu. Cip Sengcu berkelahi dengan hati panas, Pemusatan perhatiannya menjadi terganggu, biarpun ia lihai penyerangannya menjadi kurang bahayanya. Setiap tikaman atau babatan pedangnya dengan gampang saja kena dihalau lawan yang muda itu, yang sikapnya sangat tenang, bahkan sebaliknya, ia sendiri hampir-hampir kena ditotok beberapa kali. Kebutannya juga tidak. Berdaya menghadapi kipas lawan yang tidak dikenal itu, saban-saban kebutan itu kena dikipas buyar. Kipas itu seperti diperantikan guna memunahkan kebutan itu. Seumurnya inilah yang pertama kali Cit Sengchu menghadapi lawan yang setangguh ini. Sesudah berulang-ulang gagal, perlahan-lahan dapat ia mengendalikan dirinya hingga ia dapat berkelahi dengan tenang juga. Perubahan ini ada baiknya untuknya, ia menjadi bisa berkelahi dengan baik. Biarpun demikian, Sesudah berjalan kira-kira 30 jurus, ia mendapat kenyataan ialah yang kena didesak mundur. Komandan Gilingkun yang menonton semenjak tadi terdengar tertawa. Kiau si Heng, sekarang bukannya siang lagi ia berkata. Ilmu silat Butong Pe juga cuma sebegini saja, tidak ada bagiannya yang menarik hati untuk dipandang, baiklah kau jangan membuang tempo lama-lama lagi. Kapan Tio Gyokho mendengar suara itu, ia lantas berpikir. Apa bukannya dia inilah majikan muda dari Lekong Tian pikirnya? Orang itu si Kiao dan Kong Tian, dalam pembicaraannya sama Chit Im Kau Kaucu, menyebut-nyebut keluarga Kiao. Bread demikian terdengar selagi Gyokho berpikir itu. Itulah suaranya tangan si anak muda menjamret robek ujung jubahnya si imam, menyusul mana kipasnya. Menyambar ke arah batok kepala orang, pertapaan itu nampaknya sangat mengancam. Hou menonton pertandingan itu dengan perhatian penuh. Ia melihat si imam terancam bahaya, tanpa ayah lagi ia berlompat ke gelanggang untuk memberikan pertolongannya. Ia bukannya menangkis guna menalangi imam itu, hanya ia membacok dengan jurusnya, rantai menutup sungai, sedang tangan kirinya menotok dengan jurus dari Tia Chi Sintang mengarah lengannya pelajar muda yang lihai itu. Atas datangnya serangan yang tiba-tiba itu si pelajar membela dirinya. Dengan kipasnya ia menangkis bacokan dengan gampang bacokan itu kena dibikin lenyap ancaman bahayanya. Dan totokan bukannya ia kelit, hanya ia sambut dengan kepalan kirinya. Giokhou terkejut ketika merasakan totokannya mengenai sesuatu yang keras seperti batu atau besi maka ia mengeluarkan suara heran, begitu juga si pelajar muda, maka itu, sama-sama mereka berlompat mundur tiga tindak tatkala si pelajar memeriksa kepalanya, ia mendapati dua buah titik merah. Chit Seng Chu mengetahui orang yang membantu adalah si anak muda, ia mengasih dengar suara hektometer seraya meneruskan, sisa sepuluh jurus lagi dari aku, dengan ini aku memikin buras saja. Hanya ikat pinggang kumala itu, aku tetap hendak mengambilnya pulang. Giok Hou tertawa dan menyahut, "Tunggulah sampai habis pertempuran ini, masih belum terlalu lambat untuk kita berdua membuat perhitungan pula." Si pelajar muda tidak gusar yang ia dirintangi Giok Hou, ia turut tertawa dan berkata, "Kamu semua adalah ikan-ikan di dasarnya, Kuali, buat apa kamu berisik tidak keruan ia baru berkata begitu." atau tubuhnya mencelat maju dengan secara sangat pesat, sedang kipasnya yang terbuka dilipatnya kuncup. Dua-dua Giokho dan Chit Seng Chu merasakan seperti juga mereka terancam pada tubuh mereka bagian yang berbahaya. Si imam segera menangkis dengan kebutannya sedang si anak muda berkelit dengan suatu gerak dari Coan Hoa Jiao Si, dengan begitu, dua-dua mereka bebas dari bahaya. Akan tetapi si pelajar muda tidak berhenti dengan itu satu serangan, ia mendesak, ia mengulanginya hingga sebentar saja ia sudah menyerang belasan kali baik dengan kipasnya maupun dengan jeriji tangan kirinya, semuanya serangannya itu sangat berbahaya. Bertiga mereka bergebrak seru. Dengan tenaga dalamnya yang mahir, Chit Seng Chu mencoba bertahan. Sedang Giok melawan dengan pelbagai macam ilmu silatnya yang campur baur itu dengan begitu mereka dapat melayani pelajar yang kosen itu, hingga dia ini kewalahan juga. Sedang serunya mereka bertarung, tiba-tiba Giok berkata nyaring, bangsat kecil si Kiao, nyalimu sungguh besar sekali. Bagaimana kau berani menyelundup masuk ke Tionggoan? Pelajar muda itu terkejut hingga ia melengak, sedang dia percaya betul bahwa orang tak ada yang mengenalnya. Justru dia berdiam, justru Giyok menyerang dengan jurus paisan unciang dari Tailek. Kim Kong Qiyang hingga tangannya benar-benar seperti ambruknya gunung, paisan. Dia kaget sekali, terpaksa dia berkelit, tetapi selagi dia berkelit, kebutannya Chit Seng Chu bekerja, menyambar ke mukanya. Sia-sia belaka dia berkelit, Beberapa lembar kebutan itu mengenai juga mukanya itu hingga lecet, hingga lantas mengalirkan darah. Gip Hong melihat tegas, ia tertawa dan berkata, wakilmu sedang merundingkan soal jodohmu, sekarang mukamu terluka, sungguh, tak bagus untuk kau menjadi baba pengantin. Bukan main gusarnya pelajar ini. Sebat luar biasa ia menyambar dengan tangan kirinya, mencekal kebutannya Chit Seng Chu yang belum sempat ditarik pulang. Giok menolongi, ia membacok, tetapi goloknya tertangkis kipas. Chit Seng Chu terperanjat, ia mengerahkan tenaga dalamnya, yang ia telah latih selama beberapa puluh tahun, ia pun memasang kuda-kudanya, hingga ia berdiri tegak bagaikan tanggul besi, maka juga, biarpun si pelajar sangat liai, dia tidak dapat membetot imam itu. Saking penasaran, sekonyong-konyong dia menghajar lengan si imam. Inilah gerakan luar biasa cepat. Dia melepaskan cekelannya, dia terus menyerang, kenanya tepat. Si imam merasakan lengannya itu sakit sekali, panas dan lantas memberi tanda merah seperti bekas kebakar, tubuhnya juga terhuyung. Menyusul itu, si pelajar menyerang Giyok Hou. Ia telah menurunkan beberapa pukulan jahat. Giok Hou membela diri sambil mundur. Seorang diri, ia keteter. Pelajar muda itu tertawa bergelak. Baiklah kamu ketahui katanya, Jaring dan Jumawa. Aku memang hendak membereskan kamu rombongan murid-murid yang menamakan dirinya dari kalangan sejati. Aku memang ingin melihat di Tionggoan ada orang macam bagaimana yang lihai. Giok Hou terkesiap juga hatinya. Ah, Benar-benar dia si orang Shikiao yang menjadi majikan muda dari Lekong Tian pikirnya. Kalau dia begini muda sudah begini liai, bisa dimengerti lihainya si bangsat Shikiao yang tua itu. Kalau dilihat begini, tidak bisa tidak, aku mesti mengundang guruku. Sejenak itu, hampir pemuda ini kena terhajar kipas lawan, yang terus mendesak padanya. Syukur untuknya, selagi ia terancam bahaya, Cit Sengcu merangsak dan menyerang dengan tikaman-tikamannya yang berbahaya, sebab biar bagaimana, dialah jago butong yang tua. Selagi serangannya pelajar si Kiyawi ini dapat dibataskan, tiba-tiba telinga mereka mendengar suara berisik dari tindakan banyak kaki kuda. Teranglah itu satu pasukan tentara yang lagi mendatangi. Giok sudah lantas mengasi dengar seruannya, Ciu Lekas kau pulang dulu, dan nantikan saja aku di sana. Tapi si pelajar tertawa dan berkata, "Ah, kau masih memikir untuk pergi, ia lantas mengibas kipasnya, menangkis serangannya." Cik Sengcu sambil berbuat begitu, ia maju kepada si anak muda, seraya mengirim tangan kirinya dengan serangan pekong. Ciang memukul udara kosong. Giokau melihat datangnya serangan tadi mereka telah mengadu tenaga, ia percaya orang bertenaga tidak terlalu hebat, maka hendak ia mencoba pula. Ia menyambut keras dengan keras, ia mengerahkan tenaga Tai Lek Kin Kong Chiang. Pelajar muda itu mempunyai tenaga dalam yang mahir sekali, tenaganya itu dapat dibikin lunak dan keras sesuka hatinya. Demikian kali ini, selagi orang berlaku keras, ia menggunakan tenaga lembek. Hong terperanjat akan merasakan sasaran yang lembek sekali, tanpa terasa, tubuhnya maju ke depan, terjerunuk ke arah musuh. Siapa sebaliknya seperti menghilang? Maka juga, meski ia berdaya untuk berkelit, pundaknya masih tersambar lawannya, cuma pundaknya panas dan sakit. Kalau tidak, hancurlah tulang selangkanya, habislah ilmu silatnya. Setelah itu, Si belajar muda mendesak Cik Seng Chu. Ia agaknya hendak memegat jalan mundur dari kedua lawannya itu Ketika itu terdengar suara nyaring dari Cian Tiang Chun si komandan Gilim Kun Siheng, Si Heng, kau layanilah dua orang ini Yang lain-lainnya kau serahkan padaku Ko intojin bersamaku Kio Gilantas Maju Untuk membantu paman guru mereka Tetapi mereka segera Dirintangi Tong Nia itu Siapa justru berteriak demikian dan maju karena ia melihat gerak-gerik dua orang ini. Maka terjadilah pertempuran dua rombongan. Pedangnya koin telah dirampas si pelajar muda, ia terpaksa berkelahi dengan tangan kosong. Cian Tiang Chun pun hendak memamerkan kepandaiannya, ia tidak menghunus pedangnya, ia melawan dengan tangan kosong juga. Dengan tangan kanan ia melindungi dadanya, dengan tangan kiri ia menyambut tinju si imam. Ia tidak menangkis untuk hanya memikin lengan lawan terpental, ia menangkis sambil memutar tangannya, untuk membangkol, maka lekas juga terdengar suara membeletuk, tahu-tahu sebelah lengannya koin keselo dan terus turun. Kukyugi menjadi kaget sekali, maka ia berlompat maju, guna menyerang, buat menolongi saudara seperguruannya itulah menggunakan dua-dua tangannya, tangan kanan sebagai kepalan meninju ke dada, tangan kiri dengan jeriji menotok ke dahi untuk mencari jalan darah tayang hiat. Bagus berseru Cian yang Chun Seraya menyambut serangan berbahaya itu. Ia tidak jeri sama sekali. Dengan tangan kanannya ia tetap melindungi dadanya, dengan tangan kirinya ia menangkap serangan ke kepala. Begitu ia dapat mencekal, ia menarik untuk diteruskan ditalakan keras tanpa ampun lagi, Kukyogi kena dibikin terpelanting satu tombak lebih. Koin payah sekali. Dengan sebelah tangan tidak dapat diangkat, tidak sanggup ia melayani komandan Gilimkun. Itu baru dua jurus, punggungnya sudah kena dijambak hingga ia tidak dapat berkutik lagi. Ciuci hiap sementara itu telah menggunakan goloknya untuk merusak jendela kena berseru tiang Chun yang menyerang kepada pemuda si itu dengan dua biji senjata rahasianya yang merupakan hui cui, ialah penggerek terbang. Tau kan lo melihat datangnya senjata rahasia itu, ia lantas menyambar bangku, dengan memeluk itu, diberlompat ke depan ci guna melindungi itu cecu muda. Maka dengan dua kali suara berisik, penggerek itu nancap di bangku, hanya apa celaka, yang satu tembus ujungnya, mengenai kakinya. Cihiap lompat keluar jendela, ia berseru, kalau ada budi tidak dibalas, itu bukan namanya hormat lantas ia menimpuk dengan tiga batang hoito, atau golok terbang, sebatang kepada tiang Chun, yang dua kepada si pelajar muda. Berbareng dengan itu, Tau Kan Low berseru, Xiao Cecu, lekas menyingkir. Chianti yang cun benar-benar lihai, ia dapat menangkap Huito Chi hiap dan menggunakan itu untuk membalas menyerang, hingga kalau dia tidak sebat, putranya Kim To bisa tertumbas kepalanya. Tidak ayal lagi, meskipun merasa berat untuk Kan Lou, Chi hiap kabur juga. Ia tahu, percuma ia melawan musuh kosen itu. Biar bagaimana, dua batang Huito anak muda ini toh berhasil menolong giok Hou? Si pelajar muda sudah berada di atas angin ketika kupinya mendengar angin menyambar dari arah belakangnya, tanpa berpaling lagi, ia menangkis ke belakang, dengan begitu ia membuat kedua Huito mental balik, terbang ke udara. Justeru itu, Giok Hou yang habis membacok dengan bacokan. Tokpek Hoasan, menggempur gunung Hoasan, sudah lantas lompat mundur dua tindak sambil berseru, Lari, jangan tunggu waktu lagi ia menyerukan si imam. Ia telah melihat suasana buruk. Seng Toje pun tahu keadaan ia harus turut kabur. Sekarang ini ia tidak ingat lagi akan keangkuhannya sebagai jago butong yang tua. Ketika itu nyata sekali terdengar suara buk itulah Kuki Yugi yang merasakan tinjunya Cianti Yangchun. Guna membantu paman gurunya. Ia melupakan segala apa, ia maju maka ia menjadi bulan-bulannya komandan Gilimkun itu. Cit Sengcu menyaksikan kejadian itu, ia melihat tubuh keponakan muridnya terhuyung, ia merasa kasihan. Justru ini, larinya terlambat, ia lantas tercandak si pelajar muda, yang lantas menotok punggungnya di mana ada jalan darah Citong Hiat. giok melihat si imam terancam bahaya, ia berlompat maju, guna membentur tubuhnya imam itu hingga dia terhuyung dua tindak. Di lain pihak dengan tatokan Tia Chi Sin ia membuat si pelajar membatalkan serangannya. Hanya celaka Kuki dia telah kena dicekuk Cian Tiang Chun. Chit Seng Chu bisa menghela nafas, bersama-sama Giok Hou, yang kembali melepas langkah panjang, ia lari dengan berlompat naik ke atas genteng. Si pelajar tidak puas, ia masih mengejar terus. Sudahlah berkata Cian Tiang Cun, si komandan. Gilim Kun. kita sudah menang besar, jangan kita kejar musuh yang sudah mogok, biarkan mereka kabur. Kecuali si hidung kerbau berlutut dan mengangguk tiga kali kepadaku, dia tidak bisa dapat ampun kata pelajar itu, sengit. Dia membenci cit Sengcu sebab tadi mukanya telah kena dibikin baret, sedang juga dia angkuh sekali, dia menganggap dia terlebih gagah daripada komandan Gilimkun itu, selagi si komandan berhasil membekuk tiga orang, ia sendiri satu pun tidak. Chit Seng Chu mendengar suara terkebur dari pelajar itu, berbangkitlah kemarahannya, maka ia batal lari terus, bahkan dia berlompat turun ke tanah di mana ia memasang kuda-kudanya. Sudah, kata Giok Hong, membujuk, untuk seorang kuncu, membalas sakit hati sepuluh tahun terbelakang masih belum terlambat. Buat apa menuruti hawa amarah? Sekarang terlihat obornya lentera negeri, yang tadi baru terdengar suaranya saja yang berisik. Obor mereka itu berlerut bagaikan kunang-kunang, sedang suaranya jadi semakin berisik. Dari suara kuda ternyata itulah barisan berkuda. Citsengcu putus daya, terpaksa ia ikut lari. Si pelajar benar-benar penasaran, ia mengejar terus. Mereka bertiga ada orang-orang dengan kepandaian enteng tubuh yang mahir, maka itu, selang setengah jam berkejar-kejaran, mereka sudah meninggalkan dusun itu belasan li. Si pelajar dapat menyusul semakin dekat, dia lantas berulangkah memperdengarkan ejekannya, baik tertawa maupun kata-kata tajam, Giyokho dapat mengendalikan diri, ia berdiam saja, tidak demikian dengan si Imam Asran, hingga timbul pula niatnya menempur pula lawan yang tangguh itu. Inilah apa yang diharap si pelajar. Tepat si Imam hendak membalik tubuhnya, guna menghadapi musuh ini yang cerdik menimpuk dia dengan sebutir batu, yang sudah disiapkan semenjak tadi. chip sengcu tengah memutar tubuh, dia menjadi kepalang tanggung, maka tepatlah punggungnya, yaitu jalan darah Intai Hiat, kena ditimpuk tak sempat menjerit lagi, dia roboh seketika. Giok Hou kaget bukan main. Syukur ia berada dekat imam itu. Ia lantas membungkuk menyambar tubuh orang, buat dibawa kabur terus. Di dekat situ ada rimba, ia lantas lari ke arah rimba itu. Si pelajar melihat niat orang itu, dia tertawa terbahak dan berkata dengan nyaring, jangan kata baru lari masuk ke dalam rimba, ke ujung langit juga aku akan mengejar terus. Tidak nanti kamu dapat lolos dari telapak tanganku. Di dalam kalangan Kang Ho ada peribahasa yang membilang, kalau bertemu rimba, jangan masuk, tetapi si pelajar kosen sekali, dia besar nyalinya, dia tidak menghiraukan peribahasa itu dia mengejar terus. Inilah berbahaya, Giok Ho mengeluh. Seorang diri ia pasti dapat lolos, tetapi ia hendak menolong jiwanya si hidung kerbau yang bandel itu. Mana dapat ia meninggalkannya? Meskipun si Imam tergendong, lama-lama ia pasti bakal kena dicanda musuh tengah mereka saling kejar, sedang si pelajar puas sekali dan Giok sebaliknya semakin bingung, mendadak di antara mereka terdengar satu bentakan nyaring tetapi halus, disusul lama berkelebatnya suatu cahaya berkilau kuning emas dari suatu benda mirip bunga buaya benda manapun bersuara mengaung perlahan. Si pelajar muda lihai, dengan kipasnya ia menyambok benda itu, yang merupakan senjata rahasia. Tentu saja ia menjadi terkejut karena tidak keruan-keruan di situ ada serangan gelap, sedang senjata rahasia itu hebat sekali. Sebenarnya ia hendak menegur si penyerang atau sebelum ia sempat membuka mulutnya, sudah menyambar senjata yang kedua, disusul sama yang ketiga. Terpaksa ia berkelit berlompatan. Tidak berani ia sembarang menangkis sebab yang pertama saja telah menyebabkan munkratnya lelatu api. Tio Giyokou mendapat lihat kejadian itu, ia lantas berhenti berlari-lari. Ia pun lantas bernapas lega. Kiranya kau, suci ia menyapa. Ia mengenali baik senjata rahasia itu ialah bunga emas. Memang Lei Sin Chu adalah orang yang menghalangi si pelajar muda. Dia tergelar Sanho Ho Al nona gagah penyebar bunga, tetapi sekarang ini, di dalam ilmu menimpuk dengan senjatanya itu, Kim Hoa atau bunga emas, ia telah melebihkan gurunya. Maka itu tidaklah heran kalau si pelajar lantas menjadi kelebakan. Sin Chu tidak lantas menyauti si anak muda, ia hanya terus menguji si pelajar. Setiap bunga emasnya tentu mencari jalan darah. Pelajar itu repot menangkis, repot berkelit, berlompat tinggi dan rendah bergantian, tetapi dia maju terus. Di akhirnya dia menegur nyaring, orang yang bersembunyi dalam rimba, yang main menggelap dengan senjata rahasia, adakah kau seorang gagah? Jikalau kau mempunyai nyali, mari menemui aku, mari kita bertempur secara terang-terangan. Ia belum berhenti menantang itu ketika mendadak sekuntum bunga emas menyambar kepalanya hingga ada seutas rambutnya yang kena terpapas kutung. Sambil tertawa panjang, lantas muncul kau mempunyai kepandaian apa maka kau berani memandang enteng kepada kaum rimba persilatan dari Tionggoan ia menanya pelajar itu heran ketika menyaksikan orang yang merintangi ia ialah seorang nyonya muda yang cantik manis ia melengah sejenak lalu ia tertawa jadinya kaulah sanho alihyap yang kesohor dalam dunia kangou katanya menegur Aku telah menyaksikan kepandaianmu menyebar bunga emas. Sekarang aku ingin melihat ilmu pedang Hyanki Kim Hoat. Kata-katanya ini ditutup berbareng sama mencelatnya tubuhnya sambil ia menyerang dengan kipasnya. Kipas yang dipentang itu telah dirangkap, lalu ujungnya menotok pelipis. Sin Chu menyabet dengan pedangnya. Itulah gerakannya yang sukar diduga. Itulah gerakan benar-benar dan berpura-pura atau gertakan belaka. Maka bersangsilah si anak muda. Kesangcian ini membuat gerakannya ayal. Maka ketika ujung pedang menyabet terus, putuslah selembar tulang kipasnya, putus ujungnya. Karena kipas ada kipas besi, terdengarlah suaranya yang keras. Si anak muda pun lihai. Diam-diam akan tetapi sebat luar biasa, tangan kirinya diajukan dalam gerakan Kim Tidak peduli Senchu sangat gesit ujung bajunya kena juga disamber hingga robek dan kutung sepotong kecil. Gebrakan pertama ini membuat keduanya sama-sama terkejut. Si anak muda tidak menyangka pedang orang pedang mustika. Sinyonya muda tidak menduga tangan orang demikian sebat. Oleh karena ini, mereka jadi tidak berani saling memandang enteng, keduanya sama-sama berhati-hati. Pertempuran lantas dilanjutkan. Pedang bagaikan berputaran, kipas seperti berterbangan. Dengan cepat 30 jurus telah dilalui. Tiogiyokhou melepaskan Chit Seng Chu. Dia ini yang mahir tenaga dalamnya dapat meluruskan pernapasannya. Dengan begitu dia berhasil membebaskan diri dari totokan. Hanya untuk sesaat itu, jalan darahnya tidak dapat berjalan lancar seperti biasa. "Kau jangan takut," berkata Gyokhou, "Suciku telah datang." Siapa yang takut kata Cip Sengcu dengan sengit. Aku hendak mengadu jiwa dengannya ia lantas. Berlompat bangun, atau ia lantas terhuyung-huyung, tubuhnya tak dapat berdiri tegak. Itulah bukti bahwa kesegarannya belum pulih. Sambil tertawa giok memegangi tubuh orang. Jangan bergusar, I O Chiam Poe, katanya, menghibur. Nanti aku yang muda mewakilkan kau maju. Mukanya imam itu menjadi merah. Ia merasa likat sekali. Tapi Tio Giyokho telah menolong padanya, tidak dapat ia menegur atau mendamprat anak muda itu. Giyokho segera maju beberapa tindak. Suci katanya, nyaring. Di belakang kita ada pasukan besar dari tentara negeri, perlu kita lekas-lekas. Membereskan bangsat kecil ini. Baiklah menjawab sincu. Mari kita lawan dia dengan hian ki kiam hoat. Di dalam tempo sepuluh jurus, kita mesti memikin dia keok. Panas hatinya anak muda itu, ia gusar. Di dalam hatinya, ia kata, Jikalau aku tidak mampu melawan kau, akan aku pulang ke sehek. Belum habis ia berpikir, atau Giyok Hong sudah tiba, Goloknya lantas menyerang. Ia tidak takut. Ia menganggap, meski ilmu pedang sin sinculiai, Tenaga dalamnya belum tentu mahir betul, wanita itu cuma menang sedikit daripada Cik Seng Chu. Yang dimalui adalah pedang mustika. Ia percaya, tanpa pedang mustikanya itu, musuh bakal kena dikalahkan dalam tempo 30 jurus. Tadi ia dikepung Cik Seng Chu dan Giok Hong, ia menang di atas angin. Sekarang Giok Hong dibantu Sin ia percaya ia akan dapat melayani dengan sama imbangannya. Ia barulah kaget ketika datang bacokan giok hou. Itu itulah bacokan luar biasa. Dengan goloknya, golok bianto yang tajam luar biasa. Giok hou bukan menyerang dengan ilmu, golok hanya dengan ilmu pedang. Sebab ia mesti mengimbangi sincu guna mereka menggunakan ilmu pedang Ki kiam hoat. Anak muda itu berkelit. Ia lantas tidak diberi kesempatan. Giok hou mengulangi serangannya. Sim turut menyerang. Maka musuh itu seperti juga dikurung, dia bagaikan dipegat di depan dan di belakang. Golok membulang baling, pedang berkelebatan. Akur sekali gerakan golok dan pedang itu. Dalam kagetnya, si anak muda membela diri. Dengan kipasnya, ia bersilat dengan tipu silat Pat Sian Hai, yaitu delapan dewa menyeberangi laut, ia membuka dan menutup kipasnya bergantian, untuk menangkis berbareng menyerang. Tapi ia terdesak. Tiga kali kipasnya kena dicoblos ujung pedang Sinchu. Bertempur terlebih jauh, kedua pihak telah memperlihatkan kepandaian masing-masing. Saban-saban penyerangan tergabung Sinchu dan Giyokho dapat ditolak atau dipecahkan, saban-saban pedang dan golok datang pula dengan berbareng, ancamannya tetap sama lihainya. Golok disampok, pedang ditangkis, tetapi senantiasa kedua senjata bergabung pula, bersatu padu. Untuk melawannya, si anak muda menggunakan kipasnya yang lihai dibantu tangan kirinya yang memainkan ilmu silat kimnachiu yang tidak kurang lihainya. Tidak urung akhirnya, ujung bajunya pun telah kena ditoblos bolong seperti tadi kipasnya. Segera juga terdengar suara terompet tentara yang mendatangi. Kali ini aku memberi ampun kepada kamu tiba-tiba si anak muda berseru. Jikalau kamu mempunyai nyali, sebentar kita bertemu pula di medan perang. Sin Chu tidak menggubris suara orang itu, justru orang membuka mulut, ia menyerang, pedangnya meluncur ke tenggorokan. Ia menggunakan tipu silat penghong ke anjit atau biang lalap putih menutup matahari, sementara Tio Giok dengan goloknya, dia menggores pundak lawan. Pemuda itu benar-benar, lah, mencoba berkelit dengan mengasih tubuhnya mendak. Lalu, sambil berseru, ia meneruskan membalas, menyerang Giok Hong pada bagian bawah. Giok Hong terkejut, ia tidak menyangka musuh demikian sebat. Terpaksa, ia berkelit sambil berlompat. Si anak muda tidak menyusul, bahkan sebaliknya, ia berlompat mundur. Ia berniat menyingkir dari kepungan karena ia menyerang Giok Hong untuk berlompat mundur itu, ia mensia-siakan tempo, tepat ia berlompat, tepat pedangnya sincu tiba. Terpaksa ia menangkis. Akibatnya ialah ia satu tulang kipasnya kembali kena terbabat putus. Selama itu tujuh jurus telah berjalan. Jadi tepat perkataannya Sinchu, di dalam sepuluh jurus hendak ia mengalahkan lawan yang tangguh itu. Si anak muda mesti menyingkir dengan pundaknya tergores goloknya Giok Hong dan dua batang tulang kipasnya terbabat pedangnya Sin Chu Sin Chu dan Giok Hong tidak mau mengejar Mereka khawatir pasukan tentara nanti keburu tiba Sayang Giok Hong mengeluh menyesal Sin Chu tertawa Dia dapat menahan sampai tujuh jurus, itulah bukti dia sebenarnya berada di atasan kita katanya sebagai seorang jujur, ia mengakui musuh lebih lihai. Kalau mereka satu lawan satu, entahlah. Ketika itu Cik Seng Chu, dengan tindakan perlahan datang menghampirkan mereka. Eh, ini toh Cik Seng yang -E, dari Butong San berkata Sin Chu, agaknya heran. Pada sepuluh tahun dulu, ketika aku turut guruku mengunjungi gunungmu, aku beruntung dapat bertemu sama Totiang, Totiang, aku tidak menyangka bahwa kita dapat bertemu di sini. Apakah Totiang datang untuk membantu kami mukanya imam itu bersemu merah? Benar dan bukan, sahutnya. Sin heran. Bagaimana itu tanyanya? Tio Giyok Hong tertawa. Sebenarnya Cik Seng Chu Totiang datang mencari aku untuk membuat perhitungan katanya. Sin Chu mengasih lihat Roman heran, lalu ia bersikap sungguh-sungguh. Xiao Hou Chu, di dalam urusan apa kau mendapat salah dari Toti yang ia menanya? Mengapa kau masih tidak mau menghaturkan maaf? Mendengar perkataan si nyonya muda, Chit Seng Chu berkata di dalam hatinya, kalau bukan mereka suci dan sute datang membantu aku, mungkin sekarang aku telah terjatuh ke dalam tangannya si orang Shikiao itu. Tetapi jikalau aku tidak berhasil mendapatkan pulang ikat pinggang kumala itu, kemana aku mesti taruh mukanya partaiku, Butong Pei karena ini, dengan menebalkan muka ia lantas berkata, sebenarnya di antara kita tidak ada urusan yang besar sekali. Aku ada mempunyai dua orang keponakan, sikap mereka itu tidak benar, mereka sudah menerima undangan sunbu dari Provinsi Owapak, dengan begitu mereka menjadi bertanggung jawab untuk keselamatannya barang hadiah untuk raja. Sincu lantas mengerti, ia tertawa. Lalu, di tengah jalan, barang angkutan itu kena dirampas. Suteku ini, ia tanya, "Benar, barang itu telah kena dirampas. Ini saudara seperguruanmu kedua." Keponakanku itu memang tidak pantas perbuatannya, akan tetapi kami, pihak Butong Pei, sudah seratus tahun lebih belum pernah kami mendapatkan pengalaman semacam ini. Maka itu asal sutemu ini suka memberi muka, nanti aku menitahkan kedua keponakanku itu datang kepada kamu untuk menghaturkan maafnya. Sin Chu mengerti, untuk menjaga nama baik Butong Pei. Chit Sen Chu mau minta Xiao Hou Chu membayar pulang hadiah untuk kaisar itu. Ia jadi berpikir. Butong Pei bersahabat sama gurunya, tidak ada halangannya. Untuk mengasih pulang hadiah dari satu provinsi. Hanya di samping itu, ada keberatannya yang dapat jadi berlarut-larut. Hadiah datang dari pelbagai provinsi, di antara pelindung-pelindungnya mungkin ada salah satu kenalan lain. Bagaimana kalau mereka itu pun datang minta tolong? Jikalau pihak Butong P diterima, dapatkah mereka ditolak? Bukankah itu berarti sikap tidak adil? Ya, berat sebelah. Mana dia itu dua keponakan dari Toti yang sincut tanya. Ia tidak lantas memberikan jawabannya. Sebenarnya mereka datang bersama Pinto tetapi sekarang, mereka. Tadi dalam pertempuran di rumah penginapan, mereka kena ditawan musuh berkata Hong, yang meneruskan. Ia melihat imam itu likat dan bicaranya ayal-ayalan. Sincu pun berkata, Tadi ketika lewat di dusun depan aku melihat tentara negeri menggiring seorang imam serta seorang pelajar usia pertengahan, mungkinkah mereka keponakan Toti yang itu? Mukanya Chit Seng Sengchu menjadi merah pula. Pinto malu sekali karena tidak punya kemampuan, Pinto tidak dapat melindungi kedua keponakanku itu, Chit Seng Sengchu mengaku. Mereka itu adalah murid-murid Chiang Bunjin kami yang menjadi imam itu ialah Koin dan yang satunya Kukyogi. Mendengar begitu, tahulah Sinchu bahwa dua keponakannya Chit itu ialah orang-orang kenamaan tingkat kedua dari Butong Pei. Pantas Chit Chu, si paman guru, sampai turun tangan. Tio Yokho berpura-pura berduka, ia menghela napas. Dua murid lihai dari partai Toti yang telah kena ditawan, itu lebih-lebih merusak nama partai Toti yang katanya. Chit seng Sengchu mendongkol sekali. Ia merasa tersinggung. Kalau nanti Plinto sudah pulang ke gunung ia berkata nyaring, Plinto akan melaporkan kejadian ini kepada Chiang Bunjin kami, lantas kami akan mengumpulkan semua anggota partai untuk memikin perhitungan dengan musuh. Giok Hong tidak mengambil umat orang panas hati. Ia tersenyum Si pelajar si Kiau itu tidak diketahui asal-usulnya, berkata ia. Tetapi itu perwira Si dialah Taitongnia nia dari Gilimkun. Cik Sengcu tercengang adalah salah satu aturan dari Butong Pei, kecuali urusan sangat besar. Partai itu dilarang bentrok sama pemerintah di zaman Goan. Pernah Butong Pei membantu secara diam-diam pada tentara rakyat melawan pemerintah. Tetapi itulah disebabkan bangsa asing yang memerintah Tiongkok Tindakan mereka itu, setelah dirundingkan di dalam rapat, dianggap tepat Kali ini, duduknya hal lain, maka itu mana dapat Butong Pei menggunakan kekerasan merampas pulang Ko Intodilin dan Ku Chit Chitsen Chu mengerti hal ini, maka itu, kaget ia mendengar Hong menyebut lawan adalah Taitong Nia, atau komandan besar, dari Gilimkun yaitu pasukan kaisar. Tapi ia mendongkol, ia tidak dapat mengendalikan diri. Inilah urusan partai kami, tidak dapat orang luar mencampur tahu katanya sengit. Aku akan mengadu jiwa tuaku ini. Biarpun Ciang Bunjin kami akan menegur dan menghukum aku, mau aku mencari orang Shichian itu untuk berhitungan dengannya. Giok Hou bersenyum pula, hanya kali ini ia membungkam. Di dalam hatinya, ia kata, menghadapi si orang Shichian, mungkin kau dapat bertempur seri, tetapi kalau dia dibantu si orang Shikiao, meskipun kau mengadu jiwa tuamu, itu masih tidak ada faedahnya. Totiang, sabar, berkata Xin Aku pikir, bunga merah itu serta daun yang hijau, asalnya ialah satu cabang. Demikian juga dengan pelbagai partai persilatan, maka itu, Pantaslah kau merimba persilatan saling membantu. Tot yang, dengan melupakan diri sendiri, suka aku bekerja untuk partai kamu itu. Aku mengharap, umpama kata aku beruntung menolongi kedua keponakanmu itu, sukalah kau memberi maaf pada suteku ini. Ini, ini, kata si imam, tidak lancar sebenarnya aku tidak bermusuhan dengan sutemu ini, dari itu jikalau kau suka membantu, aku bersyukur sekali. Hanyalah itu barang bingkisan, itu barang bingkisan, Sin Chu tertawa. Bukankah urusan barang bingkisan itu mengenai muka partaimu katanya? Baiklah, mengenai itu suka aku bertanggung jawab, nanti aku mendayakan agar muka partai dapat dilindungi serta kedua keponakanmu itu bisa dimerdekakan. Kalau itu dapat terjadi, itulah paling bagus Cik Seng Chu bilang. Aku pun tidak sudi menjadi kaki tangannya sunbu dari Olpak. Sebenarnya, barang bingkisan itu diserahkan kepada kamu ada terlebih baik daripada dihaturkan kepada raja. Baiklah, begini perjanjian kita kata Sinchu pula. Sekarang, Totiang, ingin aku menanya kau, apakah sebentar kau membantu kami atau tidak? Lihyap suka membantu aku, aku, biarpun tubuhku hancur lebur, Aku pasti tidak akan menampik, menyahut Cik Sencu. Lihiyap, lebih dulu aku menghaturkan diperbanyak terima kasih kepadamu. Tio Giyokho heran mendengar kata-kata kakak seperguruan itu. Apakah yang Sencu niat lakukan? Kenapa kakak itu menjanjikan dua urusan itu? Menolongi Koin dan Kiyogi ada satu soal. Tanpa mengembalikan ikat pinggang kemala, muka terang butong P juga hendak dilindungi. Bagaimana itu, Xiao Hou Chu berkata, "Sentiu di waktu tengah hari, kita mesti berada di Liong Kiap. Tahukah kau? Aku tahu, kita boleh pergi bersama. Baiklah, kau ketahui, begitu menerima Liu Chian Kim Kimto Cacu, aku lantas datang bersama kawan-kawan dari sepanjang pesisir." Shin Chu menerangkan adalah karena melihat kau dikejar musuh." Aku lantas menggunakan ketika datang kemari untuk menolongi kau. Karena itu, sekarang mereka semua masih menantikan aku. Perlu aku pergi kepada mereka untuk tetap berjalan bersama. Lantaran ini, aku akan terlambat sedikit. Sekarang baiklah kamu berangkat lebih dulu. Giokhou menurut, bahkan ia lantas berpisah dari Suci itu. Ia berangkat bersama Chit Seng Chu, Ganjalan di antara mereka sudah lenyap. Keduanya berlari-lari dengan ilmunya enteng tubuh. Tepat di waktu tengah hari, mereka sudah sampai di selat Ceoliong Kiap. Keduanya lantas mendaki gunung. Di sana terlihat Chu San Bin dan rombongannya sudah memernahkan diri mereka masing-masing. San Bin memberi tanda. Sebab sudah tidak ada tempo lagi, bersama Chit Seng Chu, Giockhau pun memilih tempat sembunyi dari mana mereka bisa memandang ke jalan umum yang bakal diambil rombongan pengantar bingkisan pelbagai provinsi barat daya. Orang tidak usah menanti lama akan mendengar suaranya kuda serta roda-roda kereta yang lagi mendatangi. Itulah barisan pengantar serta barang-barang bingkisannya. Jumlah kereta ada beberapa puluh buah. Jalannya berlerot-lerot memasuki selat yang panjang itu. Di paling depan terlihat dua opsir tentara bersama beberapa piausu menjadi pembuka jalan. Begitu lekas semua kereta sudah masuk ke dalam selat, Ciusan Bin lantas memberikan pertandaannya untuk semua kawannya. Rombongan pertama meluruk turun terlebih dulu. Rombongan ini dikepalai Ki, Hu Ce pemimpin kedua yang terkenal lihai panahnya. Demikian terlihat. Begitu ia bekerja, seorang opsir lantas terjungkal roboh.